Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kesempatan pertama kita minta Ketua Kepdosi bicara. Silakan, Dr. Yusuf. Mute mic-nya. Ya, makasih Dr. Kiking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu sejawat-sejawat dari yang mengikuti webinar pada hari ini, dari Sumatera Utara, dari Sumatera Selatan, dan juga dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita mengikuti webinar dari Perdosi dan kerjasama dari dengan teman-teman Perdosi dari Palembang. Terima kasih pada pembicara Abang Da Profesor Dr. Aldi S. Rambe, spesialis saraf konsultan, Dr. Ahmad Junaidi, spesialis saraf konsultan dari Palembang, kemudian teman sejawat saya Dr. Anggia Lubis, spesialis jantung paru konsultan. Pada hari ini perdana kita akan mulai mengikuti webinar untuk mungkin serial webinar ini stroke, kemungkinan akan ada 3 webinar yang kita lakukan. Ini tentang iskemik, selanjutnya hemoragik, dan yang ketiga tentang stroke, tindakan hipertensi yang bersifat invasif. Minggu depan Perdosi akan melakukan kegiatan webinar pain yang insya Allah juga akan serial, ada 4 serial. Jadi nanti kerjasamanya tetap kita akan melibatkan beberapa teman-teman dari Perdosi lainnya untuk bisa berkolaborasi, baik itu sebagai host ataupun sebagai pembicara. Tujuannya kerjasamanya adalah meningkatkan hubungan di antara kita teman-teman Perdosi, kemudian juga bisa menambah kemampuan kita untuk ini, dan juga merekrut untuk peserta webinar tersebut lebih banyak. Itu tujuannya akan kita lakukan. Saya nggak banyak berbicara di sini. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman sejawat seluruh Indonesia yang mengikuti webinar pada hari ini. Mudah-mudahan webinar ini ada manfaatnya, karena kita juga akan memberi SKP. Terakhir kepada support kita dari Farmasi PT Kalbe yang telah membantu untuk terselenggaranya webinar ini. Saya ucapkan selamat dan terima kasih pada seluruh pembicara. Terima kasih pada Kalbe, terima kasih pada Dr. Kiking yang bersedia untuk menjadi moderator, dan dia juga sebagai aktif untuk bagaimana webinar ini terselenggara dengan baik. Selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Kiking untuk memulai acara webinarnya. Saya akhiri dengan bilaiti Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Perdosi Cabang Medan yang telah banyak untuk menyampaikan webinar untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah ada 3 pembicara. Yang pertama Dr. Ahmad Junaidi, yang kedua Dr. Anggia Kenudin Ubis, SPJP konsultan, dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Aldi S. Rambi, SPSK. Untuk kesempatan yang pertama, kita minta kepada Dr. Junaidi, spesialis saraf konsultan, yang menyampaikan topiknya Management of Acute Ischemic Stroke in the Emergency Department. Kurikulum vitae Dr. Ahmad Junaidi, SPS Mars. Beliau dari Departemen Neurologi FK Unsri, berkedudukan di Palembang, jabatan organisasi 2011 sampai 2015, Sekretaris Perdosi Cabang Palembang,
2011-2015 Kepala Divisi Cerebrovaskuler Perdosi Cabang Palembang, 2015 Koordinator Bidang Ilmiah dan Penelitian, 2018 Anggota Bidang Pembina Profesi dan Kompetensi. Saat ini banyak yang diikuti pelatihan maupun pengalaman serta penelitian yang dilakukan oleh sejawat Dr. Ahmad Junaidi SPS Mars. Kami persilakan Dr. Ahmad Junaidi SPS Mars, waktu dan tempat lebih kurang 20 menit. Terima kasih. Ucapkan kepada Dr. Iting, spesialis saraf konsultan, sebagai moderator pada pagi hari ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Yusuf, Ketua Perdosi Cabang Medan, yang sudah mewujudkan cita-cita kita untuk bisa kerjasama bareng dalam webinar ini. Dan terima kasih juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Kemudian yang saya hormati senior kami Profesor Dr. Dr. Aldi S. Rambe, spesialis saraf konsultan, dan juga yang saya hormati teman sejawat kita Dr. Anggia, spesialis ESPJP konsultan. Juga kepada teman-teman sejawat semua, baik itu dari Sumatera Utara atau teman-teman dari Sumatera Selatan, Palembang, dan juga seluruh teman sejawat seluruh Indonesia yang mungkin berkesempatan untuk bisa bergabung pada webinar kita pada hari ini. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi mengenai bagaimana tata laksana stroke iskemik akut di emergency unit. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ada di awal-awal mungkin saya hanya ingin mengingatkan kembali ya, sifatnya bagaimana kita mendiagnosis daripada stroke iskemik, kemudian mengenali gejala dan simptomnya, juga memahami faktor-faktor risiko. Nah, nanti titik beratnya mungkin saya akan lebih ke tata laksana stroke iskemik akut di emergensi, yang lebih kepada nanti bagaimana pemberian trombolisis intravena, ya, di mana trombolisis intravena ini nanti yang memang harus kita lakukan untuk tindakan emergensi di emergency department terutama. Ya. Kemudian yang terakhir ini mungkin ya sedikit titipan kali ya dari sponsor tadi Dr. Yusuf juga sudah membicarakan bahwa nanti ada Kalbi sponsor. Jadi kita lihat bagaimana sih peranan neuroprotective treatment. Ini untuk stroke, saya kira apa itu stroke iskemik, saya kira kita semua sudah pada tahu, cuma mungkin saya hanya mengingatkan sedikit bahwa kalau kita bicara stroke, kita akan selalu bicara tentang circulus milisi. Sama stroke iskemik, jadi adanya suatu stenosis atau oklusi mungkin, atau ada gangguan hipoperkusi pada sirkulasi cerebri, ya. Baik itu pada sirkulasi anterior yang dipersarepe oleh sistem karotis maupun pada sistem sirkulasi posterior, yaitu sistem vertebrobasiler. Ya. Saya kira teman-teman sudah pada tahu semua, ini juga mungkin beberapa mekanisme atau patofisiologi dari iskemik pada pembuluh darah di otak, bisa karena tromboemboli, ya, artinya ada trombus yang lepas, bisa dari jantung atau pembuluh darah proksimal, kemudian bisa juga suatu yang mengenai pada arteri perforator, jadi trombosis yang terdiri pada arteri-arteri kecil, atau karena memang ada gangguan hipoperfungsi hemodinamik, ya, jadi pada pembuluh darah besar, karotis yang proksimal, ya terjadi stenosis yang berat atau oklusi sehingga menyebabkan gangguan hipoperfusi hemodinamik di otak. Kemudian ini mungkin patofisiologi bagaimana iskemik, stroke iskemik itu bisa menyebabkan akhir-akhirnya itu ujung-ujungnya adalah kerusakan daripada sel-sel saraf di otak atau kematian sel saraf di otak apabila kita tidak melakukan tindakan segera untuk melakukan reperfusi. Ya. Jadi utama penyebabnya adalah karena adanya gangguan suplai darah
yang kurang ke otak, terutama yang dibutuhkan itu adalah oksigen dan glukosa yang nanti akan menyebabkan perubahan metabolisme pada tingkat seluler di sel-sel saraf yang ujung-ujungnya juga akan terjadi sitotoksik dan patogenik edema yang kalau tidak kita segera atasi akan menyebabkan suatu kematian sel saraf. Nah, ini bagaimana kita mendiagnosis? Saya kira ini juga suatu ya mengingatkan kembali teman-teman sekalian bagaimana kita melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk menegakkan diagnosis pada stroke iskemik ini yang akut ya. Tentunya pada anamnesis kita akan dapatkan adanya gejala-gejala dari saraf, adanya gangguan aktivitas daily living yang khasnya itu adalah terjadi secara onsetnya itu mendadak ya, secara mendadak, dan biasanya pasien akan bisa menyebutkan real time waktu saat serangan itu terjadi ya, kecuali pada stroke-stroke yang muncul terjadi pada saat tidur mungkin ya, itu kita tidak bisa memastikan secara pasti onset waktunya. Kemudian dari anamnesis juga biasanya kita akan dapatkan adanya faktor-faktor risiko vaskuler. Ini yang penting yang harus kita temukan juga pada anamnesis pada pasien-pasien yang kita curigai ke arah stroke. Kemudian defisit neurologis kita akan buktikan dengan pemeriksaan fisik tentunya. Kita akan dapatkan defisit neurologis baik motorik, sensorik atau apapun itu ya. Kemudian pada pemeriksaan ini juga pemeriksaan fisik juga kita jangan lupa lakukan penilaian NHISS ya. Ini untuk menentukan derajat daripada stroke-nya. Kemudian vital sign juga penting untuk melakukan tindakan-tindakan reperkusi ya. Kemudian penegakan diagnostiknya bisa dengan laboratorium ya, dengan untuk melihat adanya faktor risiko tadi, kadar gula yang utama yang penting, kemudian faktor-faktor koagulasi, lipid profile ya. Nah, ini beberapa instrumen diagnostik ya, yang gold standar biasanya kita gunakan tetap karena lebih mudah, lebih cepat dan harganya mungkin juga lebih murah. Di CT scan kepala ya, CT scan kepala non kontras ini biasanya kita lakukan sebagai gold standar untuk stroke ya. Untuk CT scan kepala ini sebetulnya the gold standarnya untuk stroke ICH ya, jadi untuk perdarahan itu lebih kepada stroke perdarahan. Iskemik biasanya dia yang penting kita tidak temukan ada ICH maka mungkin kita anggap itu sebagai stroke iskemik ya. Kemudian yang pemeriksaan diagnostik lain kita bisa lanjutkan dengan transcranial Doppler, kemudian ada MRI dan modalitas-modalitas yang lain, misalnya untuk intervensi mungkin kita ke DSA. Ya. Ini mungkin contoh gambaran CT scan adanya suatu gambaran hipodense, ya. Kemudian ini TCD, ya. TCD mungkin dua nilai yang kita nilai pada TCD adalah bagaimana mean flow velocity-nya dan pulsatility index untuk menentukan adanya stenosis atau obstruksi pada pembuluh darah. Maaf, Dokter Junaidi. Ya, ya. Slide show. Slide-nya bisa di-show kan? Dipenuhkan slide-nya, Dokter Junaidi. Oh, dipenuhkan ya. Okay. Sorry. Mungkin lanjut aja, Dok Junaidi. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke. Sebentar, Dok. Ini udah lebar, Dok. Kayaknya, Dok. Sorry. Bagus yang tadi aja nampaknya. Tadi aja ya. Iya, iya. Oke. Sama-sama. Apa ya? Sebentar, Dok. Hilang, Dok, ya? Gambarnya kok enggak muncul, sudah di-share. Sorry. Bisa kok, Dok, lanjut aja. Udah ya? Ya, lanjut aja. Bisa. Lanjut aja ya. Oke.
Ya, jadi ini beberapa gambaran ini di SA mungkin ya, saya kira teman-teman sejawat juga sudah pada tahu. Nah, ini selanjutnya mungkin mengenali tanda dan gejala. Karena tanda dan gejala juga ini juga semua teman sejawat mungkin dokter umum maupun spesialis juga sudah pada hafal semua karena ini cukup banyak kasusnya di bagian saraf ya, adanya gangguan sensorik, motorik, kemudian gangguan bicara, pemahaman pembicaraan, gangguan penglihatan, keseimbangan, banyak semua defisit neurologis bisa terjadi pada kondisi stroke ischemic ini, penurunan kesadaran ya, atau gangguan menelan ya, semuanya bisa terjadi ya. Nah, faktor-faktor risiko saya juga ini mungkin hanya mengingatkan saja, semua sudah pada tahu ada dua bagian besar mungkin faktor risiko yang bisa dimodifikasi atau faktor risiko yang memang tidak bisa kita modifikasi. Kemudian, nah ini mungkin intinya kita lebih bagaimana tata laksana stroke ischemic akut di emergensi. Pertama, tata laksana umum mungkin ABC tetap kita perhatiin, airway breathing sirkulasi, kemudian monitoring jantung itu juga harus dilakukan di IGD, kemudian pemasang intravena, pemberian oksigen apabila saturasi kurang 95%, kemudian untuk hipoglikemi diatasi, kemudian kejangnya, kemudian untuk nutrisi biasanya kita lakukan penilaian dispagia terlebih dahulu apakah pasien bisa menelan atau tidak, kalau tidak mungkin harus berikan pemasangan NGT ya. Nah, kemudian medical treatment saya kira ini lebih kepada sekunder prevention, jadi pemberian double antiplatelet ya, aspirin atau clopidogrel, kemudian high dose statin dengan target LDL kurang dari 70, HbA1c biasa targetnya kurang dari 6,5 ya, kemudian tekanan darah ya. Tindakan emergensi yang biasa juga kita lakukan pada stroke fase akut ini adalah pemberian trombolisis intravena pada pasien-pasien yang memang memenuhi kriteria inklusi dan tidak ada kontraindikasi mutlak yang harus yang bisa kita lakukan ya. Kemudian tindakan lanjut mungkin intervensi manajemen atau justru tindakan pembedahan berupa craniectomy atau enaterectomy. Nah, untuk autoplase di sini ada beberapa evidence base yang sudah didapatkan terutama dari AHA dan ASA yang banyak itu misalnya door to needle time yang 60 menit ini merupakan kelas 1 level evidence-nya A ya, pemberian LTPA minimal waktu door to needle time-nya adalah 60 menit. Kemudian untuk pemberian rekomendasi 3 jam itu juga kelas 1 dengan level evidence-nya A. Apabila waktunya kita perpanjang sampai 4,5 jam, maka level evidence-nya menjadi B. Gitu ya. Kemudian di sini juga guideline dari AHA juga mengenai pemberian autoflase yang harus sesegera mungkin dan tidak boleh terhambat oleh karena pemeriksaan imaging. Lanjutan. Itu juga level evidence-nya B dengan kelas rekomendasinya 1. Kemudian pada stroke yang tidak jelas onsetnya, terutama pada stroke yang terjadi pada saat bangun tidur, itu biasanya disarankan untuk pemeriksaan MRI guna untuk melihat adanya mismatch antara DWI dan flare. Ya. Mana nanti apabila memang memenuhi kriteria itu bisa diberikan juga dengan IV autoplase. Itu kelas rekomendasinya 2A dengan evidence-nya level evidence-nya B. Kemudian ini juga beberapa guideline dari AHA, baik itu pemberian pada usia rekomendasi usia kurang dari 80 tahun, NHS-nya kurang dari 25, kemudian tidak ada riwayat pemberian antikoagulan dan imaging-nya kurang dari 1/3 dari MCA teritori ya. Maka kelas evidence-nya 1 dengan level evidence-nya B. Ya. Untuk pemberian sesegera mungkin, itu level evidence-nya A. Ya. Kemudian kontrol gula juga, blood pressure, ya. Tekanan darah. Tekanan darah juga harus kurang selama pemberian autoplase, harus kurang dari 185/110. Ya. Ini level
evidensinya B dengan kelas rekomendasinya 1. Kemudian syarat pemberian intravena inisial pada glukose levelnya juga harus lebih dari 50. Ini level evidensinya A ya dengan kelas rekomendasi 1. Yang terakhir ini pemberian alteplase atau intravena alteplase itu diberikan pada kondisi CT scan dengan gambaran iskemik yang mild atau moderate ya, ini juga kelas 1 dan level evidence-nya A. Ini ada grafik algoritma dari AHA-ACLS ya, di mana ditentukan waktu untuk di IGD mungkin triase 10 menit harusnya penilaiannya, kemudian dari penilaian dari tim stroke-nya atau neurology assessment-nya cukup 20 menit baru sudah selesai, kemudian CT scan sampai dia dibaca itu 45 menit sehingga kita masih sisa waktu 15 menit untuk dortinitrotan 60 menit pada saat kita mau melakukan pemberian RTBA. Kemudian ini juga algoritma untuk manajemen stroke dari BMG ya. Di sini disebutkan juga kurang dari 4,5 jam dan memenuhi kriteria RTPA, maka diberikan RTPA. Apabila lewat dari 4,5 jam, dilihat NHSS-nya. Kalau lebih dari 6 dan MRS scale-nya kurang dari atau sama dengan 2 dan memang ada oklusi pada pembuluh darah yang besar, ya, maka biasanya kita akan lanjutkan dengan tindakan-tindakan endovaskuler. Ya. Kalau dia lebih dari 5 jam tapi kurang dari 24 jam, itu juga kalau memang ada memenuhi kriteria untuk endovascular treatment, biasanya kita lakukan endovascular treatment. Atau kalau tidak ada atau lebih dari 24 jam, biasanya langsung dirawat di ruangan langsung biasa. Ya. Nah, pada pemberian alteplase ada 4 tahap yang harus kita lalui. Pertama, kita pastikan sebelum alteplase diberikan tidak ada pendarahan. Kemudian diagnosisnya memang benar-benar stroke iskemik. Kemudian beratnya stroke ya kita harus tentukan, karena kalau stroke NHISS-nya tadi lebih dari 25 itu termasuk dalam kontraindikasi untuk pemberian alteplase. Kemudian kontraindikasi yang lain yang harus kita pikirkan. Apabila ini sudah bisa kita lewati, barulah kita bisa memberikan alteplase intravena ya. Ini mungkin contoh gambaran CT scan dengan ICH adanya lesi hiperintens ya. Kemudian pada step kedua kita harus memikirkan pendarahan dengan CT scan dan memastikan bahwa tidak ada, bukan karena stroke mimik, jadi mungkin karena tumor, infeksi ya, atau yang lain-lainnya. Kemudian dari CT scan juga kita untuk memastikan tidak ada kerusakan yang berat pada CT scan ya. Nah, ini untuk menentukan derajat daripada beratnya stroke bisa dari CT scan atau dari NHISS ya. Pada CT scan biasanya kita nilai aspect score. Aspect score yang direkomendasi atau memberikan hasil outcome yang cukup baik pada alteplase adalah apabila aspect score-nya masih lebih dari 7 ya. Kalau kurang dari 5 biasanya risiko perdarahannya itu akan menjadi bertambah besar ya. Pada NHSS, NIHSS biasanya patokannya adalah dia harus kurang dari 25. Kalau lebih dari 25 artinya stroke yang berat, biasanya kita tidak berikan intravena trombolisis tersebut ya. Atau pada selanjutnya pada stroke yang minimal stroke atau adanya perbaikan yang cepat, mungkin TIE, perbaikan cepat pada stroke tersebut, maka mungkin trombolisis juga harus kita tunda. Kemudian kontraindikasi ini yang telak, perdarahan, beratnya stroke, onset lebih dari 4,5 jam, kemudian kondisi pasien yang tidak stabil atau usia kurang dari 18 tahun atau lebih dari 20 tahun. Ya, saya kira ini sama. Kalau untuk yang tekanan darah, mungkin kita masih bisa berikan intervensi yang cepat. Untuk kadar gula juga bisa kita berikan intervensi sebelum alteplase diberikan. Jadi intinya bahwa pemberian trombolitik intravena, pertama dia harus dilakukan monitoring yang adekuat. Ya. Ya, monitoring ini biasanya kita lakukan sampai 24 jam pasca pemberian alteplase. Dan itu biasanya
lakukan monitoring yang ketat. Ya, biasanya setelah trombolisis kita akan lakukan perawatan pasien itu di stroke unit. Ya. Atau mungkin kalau teman-teman nggak punya stroke unit, mungkin minimal di high care unit, ya, sehingga pemantauannya akan lebih baik. Ya. Terus juga diberikan oleh apoplase direkomendasikan biasanya pada pasien pada dokter-dokter yang memang sudah pernah ada pengalaman, ya, yang sudah biasa memberikan dan mempunyai fasilitas monitoring tadi yang cukup baik, gitu ya. Dan alat-alat resusitasi juga harus pada pemberian apoplase ini karena bisa terjadi komplikasi. Komplikasinya yang paling sering itu ya pasti ya perdarahan, gitu ya. Perdarahan bisa berupa IGH atau perdarahan bawah kulit atau perdarahan di gastrointestinal, ya, perdarahan di saluran nafas atau perdarahan di tempat lain, ya. Kemudian yang lain juga bisa terjadi anafilaksis. Ya. Nah, ini mungkin yang saya bilang tadi, ini sedikit titipan mungkin dari teman kita Kalpi, ya. Bagaimana sih pemberian neuroprotektif walaupun secara evidence based sebetulnya memang tidak ada evidence base yang cukup kuat, ya. Tapi paling tidak mungkin kita bisa berikan dengan pertimbangan mungkin kalau seandainya kasus itu kurang lebih dari 4,5 jam, ya artinya kita tindakan reperfusi untuk trombolisis kita tidak ada tempat untuk memberikan, mungkin ada tempat untuk neuroprotektif kita coba berikan. Kemudian adanya data-data mengenai terjadinya reoklusi. Jadi apabila intravena trombolisis sudah diberikan, ternyata terjadi oklusi lagi. Gitu ya. Artinya ada sumbatan lagi yang terjadi. Biasanya angkanya bisa cukup besar, ya, 30% kasus, ya. Kemudian pada endovascular treatment, misalnya adanya faktor kegagalan, ya, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan ini, mungkin kita bisa mempertimbangkan juga untuk pemberian trombolitik lebih kepada untuk mencegah kerusakan sel-sel akibat lesi iskemik atau memperpanjang proses rekanalisasinya. Kemudian apa saja sih neuroprotektifnya? Saya kira banyak yang masuk dalam neuroprotektif dan mungkin dokter-dokter saraf sudah cukup kenal dengan citicolin mungkin dari teman kita Kalbe, ya. Kemudian apa sih kerjanya citicolin itu? Pertama untuk melakukan perbaikan daripada saraf, kemudian menurunkan volume lesi, ya, daripada beberapa level dari kaskade iskemik ini bisa dibekerja citicolin di situ, ya. Jadi untuk pada neurotransmitter juga, pada inhibisi dari fosfolipase, gitu ya, dan memperbaiki membran sel. Ini mungkin penelitiannya, walaupun memang juga pada meta analisis ini mungkin didapatkan ada 10 trial, ya, dengan jumlah pasien 2.200-an lebih kurang, ya, hasilnya ya cukup baik, ya. Ya, ada perbaikan dalam 3 bulan dari penelitian ini, meta analisis ini ada 25% pada pasien dengan citicolin, 20,2% pada pasien yang diberikan placebo. Ini terakhir, slide terakhir, take a message bahwa diagnosis akut ischemic stroke ini sangat penting, ya, terutama untuk di IGD, ya. Ini paling penting, diagnosis utama dulu. Setelah ini diagnosis akut ischemic ini kita tegakkan, pemberian trombolitik intravena pada pasien-pasien yang eligible, ya, ini harus kita berikan, jadi tidak boleh dihambat, ya. Kemudian yang terakhir mungkin pemberian neuroprotektif. Kira itu saja, Dr. King. Mohon maaf, mungkin waktunya agak sedikit lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Abang Da Dr. Junaidi, SPS Mars, yang telah menyampaikan cukup baik dan cukup lugas penjelasan tentang stroke iskemik, kapan dilakukan trombolisis, tahapan-tahapan autoplase, serta protective agent yang pada hal ini ada pesan sponsor masalah citicolin. Selanjutnya kita minta masukan
untuk pembicara yang kedua, yaitu Profesor Dr. Dr. Aldi Safrudin Prambe, SPSK. Tempat dan tanggal lahir Medan 24 Mei 1966. Pendidikan tahun 1990 Dokter Umum FK USU. Tahun 2003 Spesialis Saraf FK USU. 2003 Neurovascular Refreshers Course Chiang Mai di Thailand. 2010 Konsultan Penyakit Cerebrovaskuler. 2015 Dokter S3 FK USU. Dan sekarang ini beliau adalah jabatan guru besar di Departemen Neurologi FK USU. Organisasinya Pengurus Kolegium Neurologi Indonesia, Pengurus Pusat AIPKI, Ketua AIPKI Wilayah 1, Bendahara PTHI Cabang Medan, serta Pengurus IDI Cabang Medan. Topik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Dr. Aldi Safrudin Prambe, SPSK pada pagi hari ini adalah Prevention of Ischemic Stroke, Are We Doing Enough? Kami persilakan waktu dan tempat, Prof. Terima kasih, Dr. Kiking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi kita telah mendengarkan Dr. Junaidi berbicara tentang penata laksanaan stroke iskemik pada fase akut. Saya diberi tugas untuk berbicara tentang upaya pencegahan stroke iskemik. Apakah yang kita kerjakan saat ini sudah memadai atau masih banyak yang harus kita kerjakan untuk dapat mencapai hasil yang lebih baik. Di bagian awal saya akan menyampaikan kenapa kita harus melakukan upaya pencegahan yang benar dan baik. Kemudian di bagian tengah saya akan menyampaikan beberapa penelitian tentang upaya-upaya pencegahan, dan di bagian akhir presentasi saya akan saya sampaikan guideline tentang upaya preventif untuk stroke iskemik. Kita semua paham bahwa sampai saat ini stroke ini masih jadi masalah kesehatan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Prevalensinya bervariasi. Kalau kita lihat negara kita ini cukup tinggi prevalensinya. Warnanya masih biru muda, artinya sekitar 170-339 per 100.000 penduduk yang mengalami stroke iskemik di tahun 2013. Demikian juga kematiannya. Angka kematian di kita cukup tinggi, malah warnanya sudah lebih merah muda atau merah jambu muda. Artinya di Indonesia angka kematian akibat stroke iskemik itu cukup tinggi, antara 124-149 per 100.000 penderita. Artinya masih merupakan masalah yang cukup besar bagi kita di Indonesia. Kalau kita lihat data ini adalah data dari riset kesehatan dasar tahun 2013 dan 2018, menunjukkan di semua provinsi jumlah penderita stroke itu meningkat. Artinya apa? Artinya kita gagal mencegah stroke. Sebenarnya stroke itu bukan suatu penyakit yang ujuk-ujuk datang. Stroke adalah perjalanan panjang dari banyak penyakit yang sebelumnya yang kita sebut dengan faktor risiko. Jadi stroke ini sebenarnya adalah suatu penyakit yang sangat banyak, sangat dapat dicegah. Sebagian besar stroke, apalagi stroke iskemik, dapat dicegah kalau kita lakukan pencegahan tadi dengan baik dan benar. Kalau lihat data ini, kita harus jujur mengakui kita harus memperbaiki diri kita sebagai dokter di Indonesia untuk melakukan upaya preventif terhadap stroke agar angka ini tidak meningkat lagi. Saya khawatir kalau ada nanti survei tahun 2023, angkanya di atas lagi, nggak cukup di atas PowerPoint ini nanti angkanya. Ini satu lagi data yang mewajibkan atau mengharuskan kita melakukan preventif yang baik. Kenapa harus preventif yang baik? Karena sampai saat ini, pengobatan yang paling baik, yang paling efektif untuk stroke adalah upaya preventif. Tadi yang disampaikan Dr. Ahmad Junaidi, itu adalah upaya yang satu-satunya pilihan untuk stroke iskemik pada fase akut. Kendalanya apa? Kendalanya persentase pasien stroke iskemik fase akut yang dapat menerima terapi trombolisis atau dengan trombektomi mekanikal sekarang sangat kecil dibandingkan seluruh penderita stroke. Akibatnya, secara dampaknya untuk kesehatan masyarakat sangat kecil. Kita melihat di sini stroke adalah, data dunia menunjukkan stroke itu bukan penyebab kematian nomor satu memang. Masih di bawah kanker, masih di bawah penyakit jantung koroner yang nanti akan Dr. Anggia ahlinya. Tetapi dia adalah penyebab cacat nomor satu. Kita lihat di sini hanya 40% dari penderita stroke itu yang bisa akan independen kembali ke kondisi sebelum dia menderita stroke. Kadang-kadang kecacatan ini menimbulkan dampak yang sangat besar, bahkan bisa kadang-kadang menimbulkan dampak yang lebih berat bagi kematian.
Kapan kita harus melakukan pencegahan? Secepatnya. Publikasi oleh Hengki tahun 2014 di Lancet Neurology menunjukkan bahwa dalam 6 jam pertama dari serangan stroke, 1% penderita stroke sudah mengalami recurrence. Jadi kita harus berpikir tentang recurrence itu sejak saat pertama kita menangani pasien stroke. Pada saat menangani fase akutnya, di saat yang sama kita juga harus melakukan upaya preventif. Karena jangan berpikir bahwa preventif itu masih lama. Data menunjukkan bahwa 6 jam pertama, 12 jam pertama, 2 hari pertama, sampai 4 minggu pertama, 2 minggu pertama, malah 10% akan mengalami rekurensi. Data jangka panjangnya juga menunjukkan angka rekurensi yang sangat tinggi. 10 tahun, hampir 40% pasien stroke itu akan mengalami serangan ulangan. Jadi upaya preventif ini sangat-sangat penting kita lakukan. Ini data yang ironis, kembali menunjukkan data riset kesehatan dasar tadi. Kita menunjukkan bahwa stroke sampai saat ini pengobatannya belum maksimal. Yang kita harapkan adalah upaya pencegahan agar orang tidak terkena stroke kembali. Dan sudah kita lihat, betul, data menunjukkan bahwa recurrence itu bisa terjadi segera, tidak perlu tunggu tahunan. Hitungan jam, hari, minggu sudah terjadi serangan ulangan. Tapi apa yang terjadi di Indonesia? Kita lihat, orang yang sudah kena stroke, yang mau kontrol teratur hanya 40%, tidak sampai, hanya 39,4%. Artinya ada 60% pasien stroke pasca stroke yang sangat rentan untuk mengalami serangan stroke ulangan. Dan inilah tidak heran kalau ini tidak segera kita perbaiki, angka prevalensi stroke di Indonesia akan meningkat sangat tajam nantinya. Pertanyaannya, apakah kita sudah bercukup berbuat untuk bangsa ini? Untuk bangsa Indonesia ini, apa kita sudah cukup melakukan upaya-upaya preventif agar pasien-pasien stroke di Indonesia tidak terkena stroke ulangan atau orang yang berisiko stroke tidak mengalami serangan stroke? Saya akan mengulangi sepintas tadi penyebab dari stroke iskemik. Kita lihat stroke iskemik itu penyebabnya beragam. Kira-kira 25% itu akibat aterosklerosis arteri besar. 25% akibat penyakit pembuluh darah kecil. 25% tidak dapat kita tentukan penyebabnya. Yang berasal dari jantung sekitar 20% dan masih ada 5% yang sampai saat ini belum bisa kita tentukan apa penyebab stroke iskemiknya. Ini untuk yang dari jantung. Kalau dari jantung, untuk emboli itu macam-macam sumbernya. Bisa berasal dari jantung, bisa dari arterogen, atau emboli paradoks. Jadi ini juga membutuhkan perhatian khusus pada kita karena tingginya resiko seorang penderita gangguan jantung atau yang mengalami emboli untuk mengalami serangan recurrent. Ini saya sampaikan sekilas tentang risiko. Faktor risiko stroke yang kita ketahui secara tradisional, hipertensi, diabetes, dislipidemi, penyakit jantung, merokok, dan lain-lain. Walaupun sebenarnya faktor risiko tadi sangat banyak. Kalau kita lihat di sini banyak sekali. Mulai dari usia lanjut, yang ras, kemudian jenis kelamin, ada plak sampai gangguan metabolik. Jadi kita lihat faktor risiko itu sangat banyak, sehingga memang ini adalah kerja besar buat kita untuk mengontrol semua faktor risiko ini agar penderita yang punya faktor risiko tidak terkena serangan stroke dan yang sudah pernah kena stroke tidak mengalami serangan berikutnya. Kalau kita berbicara tentang pencegahan, menurut Prof. Yusuf Misbah ada dua. Pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer itu kita lakukan pada orang-orang yang mempunyai faktor risiko untuk mengalami serangan stroke, tapi belum pernah mengalami serangan stroke atau transient ischemic attack. Jadi penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, perokok yang belum pernah mengalami TIE atau stroke, kita harus upayakan prevensi primer. Prevensi sekunder tidak kalah pentingnya. Kita harus juga menjaga orang-orang yang sudah pernah kena stroke, jangan sampai serangan stroke ulangan. Karena kalau berulang stroke-nya, biasanya hasilnya akan jauh lebih berat, mengobatinya lebih sulit. Hasil pengobatan juga tidak akan sebaik pada serangan-serangan sebelumnya. Kalau kita kembali ke tingkatan dari upaya preventif ini, apa yang kita lakukan? Pencegahan primer, itu yang kita lakukan pada orang-orang berisiko, kita harus mempunyai lakukan health promosi, jadi promosi kesehatan. Kemudian harus dilakukan specific protection, artinya kalau seorang penderita hipertensi, ya obati hipertensinya dengan baik dan benar. Kalau dia merokok, hentikan merokoknya, walaupun itu tidak gampang.
Untuk pencegahan sekunder, yang penting adalah tadi yang disampaikan Dr. Junaidi tadi, early diagnosis and prompt treatment. Jadi diagnosa stroke ini harus didiagnosa secara dini dan diobati dengan benar agar kecacatan atau hasil pengobatan bisa lebih baik. Kita tahu ada giung di pengobatan stroke, time is brain. Semakin cepat kita melaksanakan seorang penderita stroke, semakin banyak jaringan otak yang dapat kita selamatkan dan akan membatasi kecacatan atau memperkecil kemungkinan cacat yang dialami oleh penderita. Dan ada satu lagi pencegahan tersier yang ini kita bisa lakukan dalam bentuk rehabilitasi. Ini yang sudah mengalami stroke, kita mencegah agar kecacatan atau disabilitas yang dialaminya tidak menjadi terlalu berat. Ini secara skematis. Orang dengan faktor risiko stroke, kita harus lakukan upaya preventif primer agar dia tidak mengalami transient ischemic attack atau tidak mengalami serang stroke. Kenapa? Karena stroke itu menyebabkan cacat nomor satu, fatal, dan mahal. Kita semua tahu, kita punya pengalaman panjang, mengobati pasien stroke itu mahal, dan pasca stroke-nya juga butuh biaya yang sangat besar. Kalaupun kita baru ketemu pasiennya setelah mengalami TIA atau serangan stroke, atau gagal kita di upaya pencegahan sekunder primer, kita harus upayakan prevensi sekunder. Kenapa? Karena kira-kira 25-30% dari semua stroke itu terjadi akibat stroke recurrence, karena kita gagal melakukan upaya preventif sekunder. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bangun awareness. Jadi pada tahap promosi kesehatan, kita harus bangun kesadaran dari seluruh masyarakat bahwa stroke itu adalah suatu keadaan gawat darurat dari otak yang butuh penanganan segera. Dan kita harus edukasi masyarakat bahwa stroke adalah penyakit yang dapat dicegah kalau kita dapat mengontrol faktor risikonya. Kita lakukan upayanya dalam bentuk edukasi dan terapi yang efektif. Preventif primer pada yang belum pernah mengalami, prevensi sekunder pada yang sudah pernah mengalami, kita cegah agar tidak terjadi berulangnya stroke. Ini adalah satu jurnal, ya, satu artikel yang dipublikasi oleh Morris di Journal of Family Medicine tahun 2017. Beberapa slide berikutnya saya akan menyampaikan beberapa publikasi. Saya mulai dari 2017, nanti semakin baru. Ini lebih mengarah ke family medicine, family practice. Dia menyarankan, saran yang dilakukan adalah nomor satu, kita lakukan modifikasi gaya hidup. Kalau biasa merokok, stop rokoknya. Biasa makan enak, tiap hari makan gulai kambing, stop. Rubah pola makannya. Kemudian jangan minum alkohol. Kemudian atur makan yang sehat dan exercise secara teratur. Ini akan mengurangi risiko. Yang saran kedua adalah optimalkan kontrol tekanan darah. Kalau tekanan darahnya tinggi, gunakan obat yang tepat untuk pasien yang tepat agar tekanan darahnya dapat terkontrol. Ini yang disampaikan oleh Morris. Ini upaya preventif sekunder kalau kita bagi menurut etiologinya. Pasien stroke iskemik yang terjadi dengan dasarnya adalah aterosklerosis arteri besar, kita lihat kejadiannya ekstrakranial atau intrakranial. Kalau ekstrakranial, apakah di karotid atau di arteri vertebralis mengalami stenosis? Apakah bukan non-stenotik? Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita berikan aspirin. Bisa dengan atau tanpa clopidogrel. Berikan statin dosis tinggi. Tekanan darah harus dikontrol di bawah 140 sistol dan di bawah 90 diastolnya. Rubah gaya hidupnya, pola hidupnya diubah. Dan kalau perlu, lakukan carotid and artery stenting. Kan carotid and artery stenting atau kalau aterosklerosis intrakranial, kita juga bisa berikan aspirin dengan clopidogrel selama 90 hari diikuti oleh aspirin tunggal. Diberikan statin dosis tinggi, kontrol tekanan darah juga, kalau ada DM kontrol gula darahnya, ubah gaya hidup dan bisa dilakukan angioplasti. Untuk yang cardiac embolic stroke, kalau yang high risk, misalnya pada atrial fibrilasi, mohon maaf, kita lakukan pemberian oral antikoagulan. Kontrol denyut jantungnya, kalau pasien AF, kontrol tekanan darahnya, turunkan kadar low density lipoproteinnya, LDL kolesterolnya turunkan, ubah gaya hidupnya. Bila perlu ada gangguan katup, lakukan perbaikan. Sedangkan yang low risk, misalnya pada persistent foramen ovale atau prolapse katup mitral, bisa kita berikan aspirin, kontrol tekanan darah, kontrol LDL kolesterol, ubah gaya hidupnya.
dan bila perlu dapat diberikan juga antikoagulan atau tindakan yang lebih intervensif. Pada yang small vessel disease, kalau kita ketemu lakunar stroke, bisa kita berikan aspirin, tidak dianjurkan untuk memberikan dual antiplatelet untuk jangka panjang, tadi sudah disampaikan hanya untuk 21 hari, diberikan statin dosis tinggi, kontrol tekanan darah, perubahan gaya hidup. Untuk yang kriptogenik, ini pemeriksaannya butuh lebih lengkap, lebih luas, karena judulnya ada kriptogenik, kita tahu, tapi kita belum bisa buktikan. Apa yang kita lakukan? Beri aspirin, statin dosis rendah, kontrol tekanan darah, dan perubah gaya hidupnya, perbaiki gaya hidupnya. Untuk 5% yang tidak kita ketahui, kita kalau sedapat mungkin pengobatannya adalah sesuai dengan penyebabnya atau faktor risikonya. Ini penelitian oleh Kalkonda di majalah Stroke tahun 2018. Dia mengidentifikasi faktor-faktor risiko stroke pada penelitian besar Interstroke Study. Ya. Dia melihat bahwa yang paling yang besar risikonya itu adalah tekanan darah tinggi. Dia penambahan risikonya mencapai hampir 50%. Dan ini adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan. Disarankan untuk melakukan screening massal, pengobatan yang tepat hipertensi, dan pengobatannya community-based. Jadi dokter tidak pasif menunggu di rumah sakit atau di praktiknya, tapi langsung turun ke tengah masyarakat. Kemudian community-based lifestyle, lifestyle change. Jadi perubahan gaya hidup tadi juga berdasarkan program-program community-based. Demikian juga inaktivitas secara fisik ini tinggi. Dyslipidemia, unhealthy diet, abdominal obesity, faktor-faktor psikososial, merokok, faktor risiko yang berasal dari jantung, konsumsi alkohol dan diabetes, semua merupakan faktor yang akan meningkatkan risiko mengalami stroke pada seorang yang memilikinya. Ini adalah tulisan dari si Golis di majalah Stroke tahun 2018 khusus untuk pencegahan dislipidemi untuk mencegah terjadinya cardiovascular disease. Kalau seorang mempunyai risiko yang sangat ekstrim, ya, maka targetnya LDL-nya itu diturunkan juga cukup jauh, sampai 55 mg persen. Ya, misal ini adalah orang-orang yang tergolong pada sangat ekstrim. Kalau sangat tinggi risikonya, target LDL-nya 70, di bawah 70. Yang risiko tinggi di bawah 100, demikian juga yang risiko sedang dan risiko rendah, risiko rendah sedang dan tinggi dan sedang itu juga di bawah 100. Yang rendah risikonya tidak punya faktor risiko memang LDL target kita adalah 130 mg per desiliter. Tulisan publikasi Griffin dan kawan-kawan di majalah Stroke dia melakukan meta analisis terhadap obat-obat antiplatelet. Ini yang membandingkan aspirin dengan kombinasi aspirin dengan dipiridawol, ada penelitian SPS2, Esprit yang jumlah subjek penelitiannya ribuan orang, membandingkan antara aspirin dengan aspirin kombinasi dengan clopidogrel, Harisma membandingkan aspirin kombinasi clopidogrel dengan clopidogrel tunggal, itu penelitian MATCH, membandingkan antara aspirin dengan clopidogrel Capri 6 ribuan dan membandingkan antara kombinasi aspirin dengan dipiridamol dan clopidogrel itu adalah PROVES. Kita lihat di sini terlihat dibandingkan dengan aspirin, clopidogrel ini relatif lebih efektivitasnya cukup aman, serial vascular event aman, iskemik juga dia lebih baik, dan major bleeding-nya lebih aman dibanding aspirin. Net behavioral clinic-nya lebih baik. Tapi kalau kita lihat di sini, kombinasi aspirin dan clopidogrel, memang dia efektif untuk mencegah terjadinya stroke, tapi ada resiko major bleeding yang cukup besar. Walaupun di ujung, secara net, dia masih tetap lebih potensial. Itu tadi salah satu sebabnya, disarankan Dr. Junaidi penggunaan kombinasi ini hanya selama 3 minggu. Karena setelah minggu ketiga, maka yang terjadi adalah risiko pendarahannya akan semakin besar, sehingga menutupi keuntungannya. Jadi kemudian kalau dibandingkan dengan clopidogrel, kita lihat di sini kombinasi aspirin dengan dipiridamol dan aspirin dengan clopidogrel juga lebih unggul. Tapi kembali kita lihat, aspirin dan clopidogrel, major bleeding-nya cukup besar. Jadi risiko pendarahannya cukup besar, hati-hati untuk menggunakannya jangka panjang. Kalau dibandingkan antara kombinasi aspirin dengan dipiridamol dan aspirin dengan clopidogrel, kita lihat aspirin dan clopidogrel ini masih lebih tinggi risiko pendarahannya dibanding dengan aspirin dan dipiridamol. Sedangkan untuk efektivitasnya hampir sama saja. Ini adalah publikasi di majalah European Stroke Journal 2019.
dia merekomendasikan upaya preventif primer pada pasien dengan emboli supaya tidak terjadi serangan stroke recurrent atau emboli sistemik pada pasien dengan non-valvular AF yang mengalami stroke. Ini untuk pengobatan medis, dia tidak merekomendasikan, jadi ESC tidak merekomendasikan penggunaan antiplatelet, apakah tunggal atau dual antiplatelet. Ya. Dia merekomendasikan, dia akan merekomendasikan penggunaan vitamin K antagonis terapi. Jadi yang kita tahu, pemberian warfarin dengan INR yang dianjurkan 2-3. Dan NOAC, dia lebih disarankan dari vitamin K antagonis. Nanti adinda dokter Anggia akan berbicara lebih panjang tentang ini oral antikoagulan ini. Dan untuk pasien-pasien dengan non-valvular AF, dia juga rekomendasinya adalah menyarankan NOAC, bukan aspirin. Kemudian kita lihat di sini untuk bridging treatment, artinya kalau seorang menggunakan aspirin mau kita rubah jadi antikoagulan, treatmentnya harus hati-hati untuk merubahnya. Ini juga yang tadi, ini untuk left atrial appendage oklusi, jadi kita rekomendasinya juga masih belum jelas apakah bisa digunakan long term antikoagulan, apakah lebih menguntungkan dibanding antara VKA dengan NOAC. Ya. Nanti mungkin kita bisa dengar penjelasan lebih lanjut dari Dr. Anggia. Untuk yang spesifik subgroup, jadi untuk pasien tua, pada pasien tua yang digunakan, lebih disarankan untuk tetap menggunakan antikoagulan. Ya, lebih, antikoagulan lebih disarankan dibandingkan tanpa antikoagulan atau dengan antiplatelet. Pada pasien usia lanjut dengan non-valvular AF dan ada riwayat stroke iskemik atau TIA, disarankan penggunaan NOAC. Jadi NOAC lebih disarankan dibanding vitamin K antagonis. Pasien dengan gangguan fungsi kognitif, jadi ada pasien dengan gangguan fungsi kognitif, yang disarankan juga adalah antikoagulan. Demikian juga antikoagulan yang mana, disarankan juga penggunaan NOAC oleh Glenn dan kawan-kawan ini. Pasien dengan gangguan ginjal, kalau gangguannya ringan atau sedang, maka juga lebih disarankan penggunaan oral antikoagulan. Pasien dengan small vessel disease, tidak ada rekomendasi yang jelas, karena data yang dimiliki belum memberikan bukti yang meyakinkan. Ini publikasi yang lebih baru lagi, Diner dan kawan-kawan di jurnal American College of Cardiology tahun 2020. Dia menyampaikan opsi pengobatan untuk prevensi sekunder setelah mengalami TIA atau stroke iskemik. Apa yang harus kita lakukan? Kita sarankan kita edukasi pasien untuk merubah gaya hidup. Edukasi, target treatment, turunkan berat badan, harus aktif secara fisik, berhenti merokok, kurangi minum alkohol. Untuk tekanan darah targetnya dari bawah 140/90 mmHg. Untuk yang risiko tinggi, tekanannya harus kita turunkan sampai 120/130/80 mmHg. Untuk lemak, untuk lipid, kita kita target tekanan LDL-nya adalah di bawah 70 mg per desiliter dengan menggunakan statin. Pasien diabetes harus diberikan obat anti-diabetik yang benar, diberikan pengaturan diet yang benar, dan diturunkan berat badannya kalau overweight. Penggunaan antiplatelet yang disarankan adalah short-term kombinasi, yang tadi telah disampaikan, kombinasi aspirin dengan clopidogrel, tapi hanya sampai hari ke-21. Untuk penggunaan jangka panjang, kita bisa pilih aspirin tunggal, clopidogrel tunggal, atau kombinasi aspirin dengan dipiridamol, extended release. Untuk yang cardiac emboli, disarankan antikoagulan oral. Bisa juga antagonis VKA, vitamin K antagonis ini. Kemudian untuk yang ESUS ini, kita aspirin. Ya. Jadi embolic stroke uncertain source. Jadi untuk yang emboli, stroke emboli kita nggak jelas dari mana sumbernya. Untuk yang persistent Roman ovale disarankan untuk ditutup kalau usianya di bawah 60 tahun. Kalau yang mengalami carotid stenosis yang simptomatis, disarankan untuk melakukan carotid end arteriotomy atau stenting. Sedangkan yang intracranial stenosis atau vertebral stenosis yang dipilih adalah tindakan pengobatan yang konservatif. Ini terlihat, ini adalah summary dari efektivitas intervensi yang kita lakukan pada primary prevention yang first ever stroke yang pernah mengalami penurunan tekanan darah itu setiap 10 dia akan menurunkan absolute risk reduction yang cukup baik.
penurunan LDL kolesterol tiap 1 milimol juga sangat bermanfaat. Kemudian antikoagulan untuk AF juga sangat bermanfaat untuk menurunkan risiko. Termasuk menghentikan rokok itu absolute risk reduction-nya cukup baik. Ini untuk yang secondary prevention, stroke, yang kemarin kita lihat juga, blood pressure, penurunan kontrol tekanan darah, menurunkan kadar LDL, pemberian aspirin kombinasi dengan dipiridamol, pemberian clopidogrel, aspirin dengan dipiridamol, antikoagulan untuk pasien dengan AF, penutupan persistent foramen ovale atau revaskularisasi karotis, itu akan menurunkan absolute risk reduction, kecuali yang paling bawah ini tadi. Yang lain menurunkan absolute risk reduction yang cukup besar. Saya sampai ke bagian akhir, saya akan menyampaikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh American Heart Association, ini yang terakhir untuk pencegahan stroke iskemik. Jadi untuk penggunaan antitrombotik yang pada pasien dengan non-cardioembolic acute ischemic stroke, penggunaan antiplatelet lebih baik dari antikoagulan. Artinya yang diajukan adalah antiplatelet, yang non-cardioembolic, bukan antikoagulan. Jadi pasien stroke iskemik yang bukan non-cardioembolic, pilihannya adalah antiplatelet. Pasien yang memiliki non-cardioembolic acute ischemic stroke ini juga, meningkatkan dosis atau mengubah alternatif antiplatelet tidak jelas manfaatnya selama masih protektif dengan menggunakan aspirin. Pasien yang mengkonsumsi antiplatelet juga tidak dianjurkan untuk dirubah dengan warfarin. Jadi pasien non-cardioembolic tetap bertahan dengan antiplatelet. Pasien nanti penggunaan antiplatelet harus disesuaikan dengan individu, faktor risiko, kos juga kita harus berpikir. Kita tahu clopidogrel itu harganya jauh di atas aspirin, efikasi dan karakteristik kliniknya. Pasien dengan riwayat penyakit stroke iskemik, AF, dan penyakit arteri koroner, kalau dikombinasi antiplatelet dengan oral antikoagulan, itu juga manfaatnya tidak jelas, bahkan meningkatkan risiko pendarahannya. Pada pasien iskemik stroke dengan AF, dapat dimulai antikoagulasi oral, dan ini juga disarankan tidak perlu terlalu buru-buru, tidak di bawah 72 jam, disarankan adalah antara 4 sampai 14 hari. Malah semakin besar infak yang terlihat pada gambaran imaging, disarankan untuk lebih menunda penggunaan antikoagulannya. Mengenai pengobatan antihipertensi, pengobatan hipertensi adalah target yang sangat penting untuk pencegahan stroke sekunder, karena dia punya peran yang sangat besar dalam hal terjadinya aterosklerosis dari pembuluh darah. Jadi, dan ini punya asosiasi atau hubungan yang sangat ketat dengan sangat besar dengan meningkatnya risiko stroke. Penurunan tekanan darah diastol 5 mm Hg saja dengan menggunakan diuretik atau beta blocker bisa menurunkan risiko stroke sampai 42%. Penelitian progress ini yang menggunakan salah satu ACE inhibitor menunjukkan bahwa penggunaan perindopril ini bermanfaat menurunkan risiko relatif. Ya. Kemudian obat-obat antihipertensi lain juga sudah diteliti untuk secondary prevention, termasuk calcium channel blocker, beta blocker, dan angiotensin reseptor antagonis, dan semua sangat bermanfaat. Jadi intinya adalah penurunan tekanan darah atau kontrol tekanan darah yang baik akan sangat menurunkan risiko mengalami serangan stroke berikutnya. Untuk terapi dislipidemi, yang statin diberikan, yang digolongkan HMG-CoA inhibitor, ini adalah first line treatment, jadi pilihan pertama untuk dislipidemia setelah stroke. Jadi penelitian SPACL menyarankan atorvastatin dengan dosis yang cukup besar. Ezetimibe ini dia menghambat absorpsi kolesterol di usus kecil. Ya, jadi dia menghambat masuknya juga kolesterol ke dalam pembuluh darah. Dapat dipertimbangkan kalau dijumpai intoleransi terhadap statin. Sudah kita beli golongan statin tapi tidak turun juga, kita bisa pertimbangkan untuk menggunakan ezetimibe untuk mencapai target LDL di bawah 70 mg per desiliter. Penggunaan ezetimibe ini penelitian menunjukkan dia menurunkan risiko relatif dari stroke sebesar 16%. Sedangkan protein konvertase substitilin ini adalah inhibitor, dia kerjanya di enzim mengaktifkan reseptor LDL, dia menurunkan risiko yang juga tapi tidak sebesar oleh ezetimibe. Rekomendasi dari American Heart Association, kalau orangnya tidak konsumsi statin, tidak direkomendasikan untuk cek kolesterol secara rutin. Tapi kalau dia menggunakan statin secara rutin, orang yang mengkonsumsi statin, maka dianjurkan untuk lakukan cek secara rutin karena dapat menurunkan risiko kardiovaskular dan
infark miokard atau stroke yang lain. Untuk gula darah, kalau kita ketemu pasien dengan resistensi insulin, pioglitazone dapat bermanfaat. Ini penelitian Kim dan kawan-kawan di Continuum 2020, jadi yang masih baru. Rekomendasi dari AHA sendiri, setelah acute ischemic stroke, penting untuk screening gula darah. DM pada semua pasien dengan gula darah puasa, cek gula darah puasanya, cek HbA1c-nya, kalau perlu lakukan tes toleransi glukosa oral. HbA1c adalah indikator yang paling akurat. Sebagai kesimpulan, sampai saat ini stroke tetap merupakan penyakit penyebab kematian dan kecacatan utama di seluruh dunia. Dan yang paling jeleknya lagi, dia cenderung berulang. Stroke tends to recur. Tindakan preventif yang kita lakukan selama ini harus lebih agresif. Apa yang kita lakukan selama ini belum cukup. Kita sebagai dokter, bukan hanya dokter spesialis saraf, tetapi dokter apa saja harus bertindak lebih agresif untuk menurunkan risiko stroke. Kita harus kontrol semua faktor risiko stroke yang bisa kita kontrol agar penderita stroke di Indonesia tidak meningkat terus. Dan penelitian membuktikan bahwa pendekatan multifaktorial merupakan kunci keberhasilan dari prevensi stroke sekunder. Jadi jangan bosan, edukasi pasiennya, edukasi pasiennya, edukasi pasiennya, agar kita dapat melakukan upaya preventif yang maksimal. Terima kasih atas perhatian para sejawat yang saya hormati. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Kiking. Ya, terima kasih kepada Profesor Dr. Dr. Aldi Sabrudin Rambi, SPSK, yang telah menyampaikan cukup baik dan cukup terjawab semua masalah prevention daripada stroke ischemic, terutama pencegahan primer, sekunder, awareness-nya, serta pemberian antiplatelet terapi tadi, serta antipertensi dan pemberian statin tadi, azetin D. Juga mengenai studi-studi Karisma sampai Esprit, Match, dan Profes. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke pembicara yang lainnya, kita ada polling, ini dari pihak PT Kalbe akan menyampaikan beberapa polling mengenai NOAC. Silakan. Ya, ini sini sudah terjawab. Mungkin bagi pendengar yang budiman bisa menjawab polling ini. Yang pertama, apakah sejawat berpengalaman menggunakan antikoagulan? Bisa dijawab iya atau tidak. Yang kedua, apakah jenis antikoagulan yang sering sejawat gunakan? Yang ketiga, seberapa sering sejawat menemukan kasus stroke kardioemboli? Yang keempat, apakah sejawat selalu menerapkan pemeriksaan EKG pada pasien stroke? Dan yang terakhir, apakah sejawat pernah menggunakan EKG 24 jam, Holter monitor, untuk memeriksa kondisi jantung pada pasien stroke? Ya, waktunya lebih kurang 2 menit ya. Kita tunggu pullingnya ini sebelum kita masuk ke pembicara yang ketiga, Dr. Anggia. Baiklah, setelah selesai polling yang pertama ini, kita lanjutkan kepada pembicara ketiga, Dr. Anggia Khairuddin Lubis, SPJPK. Beliau ini lahir di Medan 3 Juli 1981. Saat ini bekerja di Departemen Kardiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Beliau ini merupakan 2005 Member of Indonesian Medical Association, 2011 Member of Indonesian Heart Association, 2011 Fellow of Indonesian Heart Association, 2016 Member of Asia Pacific Heart Rhythm Society,
2016 member of the Society of Cardiac Angiography and Intervention. Publikasi cukup banyak, bahkan Dr. Anggia ini mendapat penghargaan The Winner First Oral Presentation Cardiac Center di Trans Radial Intervention Course Bina Waluya Cardiac Center 2016, the second best oral presentation, the third best oral presentation, winner SHD CHD Session di San Diego 2018, kemudian presentasi terbaik yang ketiga pada annual meeting kardiologi INA Live 2019. Kami persilakan kepada Dr. Anggia Lubis dengan topik All NOAC is not treated equally. What do real world studies from Asia teach us? Silakan Dr. Anggia. Baik, terima kasih Dr. Kiking. Dan saya juga menyampaikan apresiasi yang sangat baik terhadap Perdosi Medan dan Kalbe. Saya pikir ini sebuah acara yang sangat positif dengan kolaborasi multi-center, multidisiplin, dan terus terang ini menjadi lebih berat buat saya karena presenter sebelumnya Dr. Junaidi dan Dr. Profesor Aldi ini presentasinya luar biasa. Jadi mudah-mudahan presentasi saya juga dapat mengimbangi presentasi-presentasi sebelumnya. Jadi mayoritas audiens saya pikir adalah neurologi di sini dan ada banyak hubungan antara sistem saraf pusat dan jantung. Dan saya pikir kita di sini semua secara klinis sangat sering beropini, beranggapan, berasumsi bahwa hubungan antara jantung dan sistem saraf pusat itu disebabkan oleh yang paling sering adalah shared risk factors seperti usia, diabetes mellitus, sleep apnea, dan lainnya yang memiliki pisau bermata dua. Di satu sisi mereka menciderain sistem saraf pusat, dan di sisi lainnya dia juga menciderain jantung pada sisi lainnya. Selain faktor risiko yang bersamaan ini sendiri, juga ada faktor genetics. Jadi kelainan pada genetics ini juga akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah yang akan menyerang kedua sistem tersebut, baik sistem pada jantung maupun pada sistem saraf pusat. Nah, untuk kondisi-kondisi khusus sebenarnya seperti di kasus ini adalah pada kondisi atrial fibrilasi, sebenarnya ada sebuah hubungan langsung, ada sebuah interkoneksi antara jantung dan sistem saraf pusat yang bisa kita ketahui, dan ini ada sebuah kesempatan kita, kalau tadi melanjutkan yang disampaikan oleh Profesor Aldi, maka ini kesempatan kita untuk melakukan primary ataupun secondary prevention. Pada kondisi atrial fibrilasi, ada beberapa mekanisme seperti varicose triad, inflamasi, hipoperfusi, kemudian neuroendokrin maupun epifenomenon, dan ini akan menyebabkan terbentuknya trombus, baik yang bersifat trombusnya makro ataupun trombusnya mikro. Dan begitu trombus ini lepas, dia secara klinis dapat dijumpai clinical stroke, ataupun seringkali juga tidak kita jumpai secara klinis, jadi dia bersifat silent stroke. Nah, di posisi ini, hubungan langsung pathway antara jantung dan saraf, ini yang saya pikir kita harus aware, karena di sini ada kesempatan kita untuk mencegah, apakah itu secara primer ataupun sekunder. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, maka mekanisme AF ini sudah, saya pikir sekarang sudah well established, semua sudah familiar. Kemudian pertanyaan saya adalah apakah mudah untuk kita, untuk sejawat neurologi atau untuk dokter umum mendiagnosa AF? Jawabannya adalah ya dan tidak. Umumnya adalah AF ini sangat mudah terdiagnosa, kita palpasi nadi juga sudah terlihat irreguler, sudah teraba irreguler, tetapi ada satu terminologi AF yang agak sulit untuk didiagnosa adalah yang namanya istilah paroxysmal atrial fibrillation. Jadi paroksismal AF itu bersifat on and off. Kadang dia muncul, kadang dia tidak. Menit ini kita periksa EKG, dia normal. Menit selanjutnya sudah kembali atrial fibrilasi. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita adalah EKG yang rutin kita kerjakan itu hanya merekam irama jantung selama lebih kurang 10 detik. Jadi dia hanya menggambarkan irama jantung selama 10 detik dan tidak dapat merepresentasikan
irama jantung lainnya di luar yang 10 detik itu sendiri. Sehingga ini akan menjadi tantangan untuk mendiagnosa pasien-pasien mana yang sebenarnya membutuhkan terapi khusus untuk kondisi paroksismal AF itu sendiri. Nah, kembali ke studi di New England 2014, ini sudah lama studinya. Tadi Profesor Aldi ini menunjukkan bahwa proporsi cryptogenic stroke pada stroke secara menyeluruh cukup besar, sekitar 20-30%. Sementara proporsi daripada kardioembolik stroke itu lebih rendah. Nah, jadi ini pada populasi cryptogenic stroke kemudian dilakukan pemeriksaan EKG, dibagikan dua jenis penelitiannya. Ada yang hanya direkam EKG selama 1 hari, 24 jam, dan dibandingkan dengan EKG selama 7 hari, atau disebut dengan Holter monitoring. Dan yang menarik adalah, semakin lama kita lakukan monitoring, maka penemuan daripada kondisi AF-nya itu meningkat tajam, menjadi sekitar 5 kali lipat dibandingkan hanya monitoring hanya 1 hari. Sehingga ini adalah sebuah target terapi yang sebenarnya bisa kita cegah. Jadi kalau untuk pada populasi cryptogenic stroke, maka tadi ini adalah kategori secondary prevention yang potensial untuk kita berikan pengobatan. Nah, ini juga kita lihat masih dari jurnal yang sama. Kita lihat perbandingan antara monitoring EKG 24 jam yang terdeteksi hanya 2,2%. Kemudian seiring bertambah waktu kita monitoring, maka angka deteksi AF-nya juga akan semakin panjang. Jadi bayangkan, kalau yang kita lakukan pemeriksaan EKG rutin itu hanya 10 detik, maka posisinya akan sangat rendah. Jadi angka deteksi daripada atrial fibrilasi pada populasi cryptogenic stroke itu menjadi sangat rendah. Padahal mungkin banyak kasus yang kita anggap sebagai cryptogenic stroke sebetulnya bukan cryptogenic stroke, tetapi adalah suatu cardioembolic stroke. Nah, ini studi yang terbaru pada tahun 2020, ini juga pada populasi cryptogenic stroke yang kemudian kita implantable loop recorder. Ini bendanya seperti yang digambar di sebelah ini. Besarnya lebih kurang sebesar 3 buah korek api digabungkan, dan kemudian ini ditanam di bawah kulit, di implan. Implannya juga prosesnya hanya 15 menit, dan alat ini akan merekam irama jantung selama continuous selama lebih kurang 3 tahun. Nah, dari studi ini dengan penggunaan alat loop recorder merekam irama jantung selama continuous selama 3 tahun, maka 40% dari populasi cryptogenic stroke itu akan terdeteksi dengan atrial fibrilasi. Sekali lagi menunjukkan bahwa studi ini konsisten. Semakin lama kita monitor, maka kita akan melihat angka AF yang semakin tinggi. Dan ini hanya pada populasi cryptogenic stroke tentunya. Dan ini sekali lagi menunjukkan ada space, ada gap yang bisa kita perbaikin di sini untuk mengobatin pasien-pasien kita yang muncul dengan cryptogenic stroke. Ini studi lainnya yang saya lakukan dengan kawan-kawan ketika sewaktu di Australia. Ini bukan pada populasi stroke, tetapi ini adalah kita lakukan pemasangan loop recorder seperti alat yang tadi pada populasi drug-resistant epilepsy. Jadi hubungan antara jantung dan sistem saraf pusat itu memang tidak terbatas di stroke. Ini adalah contoh lainnya, menunjukkan betapa pentingnya monitoring irama jantung pada kelainan-kelainan neurologi. Yang menarik adalah 80% dari kasus drug-resistant epilepsy itu juga dijumpai dengan gangguan irama jantung. Jadi proporsinya cukup besar. Dan dari 80% ini, ada beberapa kasus yang ingin saya tunjukkan. Ini adalah satu kasus contoh di mana pasiennya ternyata juga memiliki sempat mendapatkan episode asistoli. Jadi jantungnya sama sekali tidak bekerja selama 10 detik. Ini adalah suatu malignant aritmia yang perlu intervensi khusus. Dan ini yang kedua juga adalah kasus ventricular tachycardia, juga suatu malignant aritmia yang juga dapat membahayakan nyawa. Sehingga pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa monitoring jantung itu penting pada populasi stroke maupun kelainan kondisi-kondisi saraf lainnya. Nah, pada zaman dahulu kita hanya dapat melakukan irama jantung lebih kurang seperti gambar yang di samping ini. Kalau kita ingin merekam irama jantung dalam jangka waktu panjang, maka alatnya sebesar ransel yang harus dibawa kemana-mana dengan berat lebih kurang 30 kg. Seiring berjalannya waktu, teknologi
ini menjadi lebih simpel untuk melakukan irama jantung, perekaman irama jantung holter monitoring alatnya kecil. Beberapa juga dapat digunakan pada saat mandi, bisa dibawa pulang, bisa dibawa olahraga, sehingga ini membantu kita untuk mendeteksi gangguan-gangguan irama jantung. Dan ini adalah contoh alat yang terbaru, LifeCore Cardia. Dia alatnya diletakkan di belakang HP dan dia dapat merekam irama jantung kapanpun kita mau. Setiap kali rekam, dia dapat merekam irama jantung hingga maksimal 2 menit. Dan ini adalah contoh bagaimana studi ini diinisiasi di Kanada. Dan dia dari populasi umum, masyarakat yang tanpa keluhan, kalau kategori Prof. Aldi tadi, ini masuk ke dalam kategori primary prevention, maka 7% atau 1.000 pasien, lebih dari 1.000 pasien itu terdiagnosa dengan AF, dan 62% diantaranya itu selanjutnya akan mendapatkan oral antikoagulan. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa pentingnya irama jantung dalam strategi primary prevention, pasien yang dengan belum ada keluhan maupun yang dengan secondary prevention, pasien-pasien yang kita diagnosa dengan stroke atau cryptogenic stroke. Nah, bagaimana sebenarnya ternyata penggunaan daripada holter monitoring selama ini? Kita terus terang, saya kurang tahu data di Indonesia, tapi saya pikir kita belum bisa melakukan secara rutin karena pemeriksaan holter juga belum banyak tersedia di semua center. Tetapi ada, dikatakan di artikel ini bahwa kurang dari 1/3 pasien yang sebenarnya indikasi mendapatkan holter monitoring 24 jam yang ternyata betul-betul mendapatkan. Jadi kurang dari 1/3 yang mendapatkan pemeriksaan holter monitoring 24 jam, perekaman EKG 24 jam. Dan ini merupakan evidence practice gap. Ada gap antara rekomendasi guidelines dengan praktek sehari-hari. Saya kurang tahu terus terang mengenai guidelines atau rekomendasi daripada stroke pada sejawat neurologi. Tetapi kalau saya coba lihat dari artikel ini, setidaknya ada 10 guidelines yang merekomendasikan holter monitoring 24 jam. Sehingga ini saya pikir menjadi pesan penting bahwa mengingatkan kita semua bahwa pasien-pasien dengan cryptogenic stroke atau TIA itu harus kita lakukan perekaman EKG minimal adalah selama 24 jam. Nah, kembali ke topik atrial fibrilasi, apa sebenarnya peran daripada AF dalam fisiologi? Maka siklus jantung kita bagi ke dalam dua siklus. Yang pertama adalah fase sistolik, yang kedua adalah fase diastolik. Dan kalau kita lihat di sini, AF itu berperan terhadap fase diastolik. Jadi dalam fase diastolik terbagi lagi ke dalam dua fase. Yang pertama adalah E atau early rapid filling phase, dan yang kedua adalah A atau atrial activation. Pada kondisi AF, maka yang terganggu adalah A, di mana atrial contraction atau kontraksi daripada atrium ini menghilang. Padahal atrial kontraksi ini berperan dalam 40% kontraksi dari distribusi volume darah dari atrium ke ventricle. Sehingga pada kondisi atrial fibrilasi, 40% darah yang seharusnya dipompakan dari atrium ke ventricle itu dia menjadi mengambang di atrium. Dengan mengambangnya darah di atrium tadi sebanyak 40%, itu akan menyebabkan lebih protrombosis, menyebabkan lebih mudahnya terbentuknya trombus. Dan ini dijelaskan dengan sangat baik di artikel 2019 tahun lalu mengenai kondisi AF dan atrial miopati, bahwa struktur pompa daripada atrial itu akan menurun secara perlahan. Semakin lama AF-nya, maka kontraksi daripada atrial juga akan semakin lemah. Dan dengan darah yang lebih banyak mengambang di atrium kiri karena penurunan atrial contraction tadi, akan menyebabkan terbentuknya trombus itu menjadi lebih sering. Nah, terbentuknya trombus itu umumnya harus kita ketahui secara anatomi. Kalau ini adalah gambaran daripada atrium kiri, maka trombus itu dia terbentuknya di sisi sini, di sisi daripada pinggang atrium kiri, disebut dengan left atrial appendage, pinggang daripada atrium kiri. Inilah lokasi di mana trombus akan terbentuk, karena secara anatomi left atrial appendage ini merupakan struktur yang paling lembut,
merupakan struktur yang paling fleksibel dan kemampuan kontraksi dia akan paling menurun ketika terjadi kondisi atrial fibrilasi. Jadi kalau kita ingin melihat apakah ada trombus atau tidak, maka kita dapat melihat di left atrial appendage. Karena 95% sumber trombus pada kondisi atrial fibrilasi itu akan berada di posisi left atrial appendage. Jadi sebenarnya sangat mudah. Kalau kita mau tahu apakah ada trombus atau tidak, lihat di left atrial appendage. Permasalahannya adalah pemeriksaan ekokardiografi yang rutin kita lakukan, yang bersifat transtorakal seperti gambar ini, itu tidak dapat melihat atau menunjukkan visual yang baik terhadap left atrial appendage ini. Sehingga untuk dapat melihat left atrial appendage dengan baik, harus lakukan ekokardiografi transesofagial. Jadi probe ultrasound-nya dimasukkan dari mulut melalui esofagial, kemudian probe ultrasound ini akan melihat jantung dari sisi posteriornya, dari sisi belakang, dan di situ kita akan melihat dengan baik struktur daripada left atrial appendage dan dapat kita lihat apakah ada trombus atau tidak. Tentunya pemeriksaan TEE ini, transesophageal echo ini tidak nyaman untuk dilakukan karena bersifat sedikit invasif. Sehingga yang rutin kita lakukan untuk stratifikasi pasien-pasien dengan atrial fibrilasi, mana pasien yang berisiko tinggi untuk stroke, mana yang tidak, itu digunakanlah scoring. Dikenal dengan istilah CHERS to FAST score. Saya yakin kita semua di sini sudah familiar. Sedikit saya review kembali. Yang pertama adalah kondisi heart failure. Yang kedua adalah hipertensi. Kemudian ada penilaian usia, status diabetes sebelumnya, kemudian riwayat daripada stroke sebelumnya, gangguan pada pembuluh darah, baik pada pembuluh darah jantung, pembuluh darah perifer, ataupun pada aorta, serta jenis kelamin. Scoringnya masing-masing ada, dan yang diindikasikan, pasien-pasien AF yang diindikasikan untuk mendapatkan oral antikoagulan apabila skornya setidaknya 2. Jadi lebih besar sama dengan 2. Untuk pasien-pasien dengan skor CHERS to FAST lebih besar sama dengan 2, maka itulah yang diindikasikan untuk mendapatkan terapi oral antikoagulan. Alternatifnya apa? Alternatifnya adalah ada alat-alat khusus, ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aldi, ada alat-alat khusus yang dapat juga berfungsi untuk menutup atau meligasi left atrial appendage. Tapi kalau kita lihat, alat ini memang sudah tersedia dan sudah bisa kita lakukan di center-center besar di Indonesia, termasuk di Medan dan Palembang. Tetapi memang evidence base-nya belum menunjukkan alat ini atau teknik ini sama baiknya dengan oral antikoagulan. Jadi posisinya masih oral antikoagulan sebagai pilihan pertama, hanya pada pasien-pasien tertentu, misalnya pasien yang dengan kontraindikasi terhadap oral antikoagulan, baru kita lakukan tindakan ini. Nah, kembali ke topik oral antikoagulan, maka kita tadi sesuai survei yang kita lakukan sebelum presentasi tadi, bahwa memang kita lebih familiar dengan VITK antagonis, dengan obat-obatan warfarin, dan memang warfarin ini untuk melihat efektivitasnya, ada yang namanya INR. Kita harus melihat level INR-nya. Jadi margin of safety daripada warfarin itu akan terukur oleh INR dengan target 2-3, dan ada yang disilah dengan istilah yang dikenal dengan time in therapeutic range. Jadi kita lihat, kita cek INR berkali-kali untuk pasien yang menggunakan warfarin, maka apabila setelah kita cek berkali-kali 65% INR-nya berada pada level terapeutik, maka itulah yang disebut dengan baik. Apabila kurang dari 65%, maka dia menjadi kategorinya kurang baik. Nah, tapi memang di banyak tempat di Indonesia pemeriksaan INR ini juga tidak dapat dilakukan secara rutin, sehingga ini menjadi tantangan dalam penggunaan warfarin sehari-hari. Nah, sementara NOAC ini sedikit berbeda. Novel oral antikoagulan dulu dikenal pada awal diperkenalkan, sekarang istilah sudah menjadi DOAC atau direct oral antikoagulan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai profil efikasi dan safety dari perbandingan warfarin dan NOAC. Jadi semenjak diketahui bahwa AF itu dapat menyebabkan tromboembolic stroke, maka warfarin pada awal tahun 90-an, 80-an akhir dan awal tahun 90-an itu dicoba dilakukan studi apakah dia sukses untuk menurunkan kejadian stroke.
dan ini hasilnya konsisten dan reproducible bahwa penggunaan oral antikoagulan dengan warfarin itu menurunkan angka stroke secara signifikan dengan penurunannya bukan 0%, tetap penurunannya lebih kurang 64%. Kemudian semenjak tahun 2009, berjarak lebih kurang 20 tahun semenjak diperkenalkannya warfarin pada atrial fibrilasi, muncullah berbagai macam agen-agen NOAC. Nah, kita lihat juga hasilnya juga cukup baik. Kalau kita lihat secara combine meta-analisa, dia hasilnya lebih superior dibandingkan warfarin untuk menurunkan stroke. Dan kalau kita lihat hasilnya studi satu persatu, maka dia at least dia non-inferior. Jadi sama baiknya dengan warfarin. Tetapi kelebihan daripada NOAC ini sendiri, mereka tidak perlu monitoring INR. Jadi kalau kita berikan obatnya, itu tidak repot. Kita tidak perlu mengukur INR secara berulang-ulang dan secara berkala. Nah, ini adalah studinya. Warfarin diperkenalkan di awal tahun 90-an, dan DOAC baru muncul di lebih kurang 10 tahun terakhir, tetapi trennya luar biasa. Dan keempat studi daripada Noakin sendiri merupakan studi-studi yang fenomenal. Semuanya dipublish di New England atau di Lancet. Jadi merupakan studi yang betul-betul game changer, betul-betul mengubah terapi praktis kita sehari-hari. Dari empat DOAC yang ada saat ini di dunia, empat-empatnya juga sudah tersedia di Indonesia, ada dabigatran, rivaroxaban, apixaban, dan edoxaban. Saya akan sedikit fokus kepada edoxaban, bahwa profil dari edoxaban itu hanya digunakan once daily, jadi hanya sekali sehari dimakan, kemudian bioavailability-nya juga cukup baik, 62%, ekskresi di ginjalnya hanya 50%, dan dia di metabolisme di CYP450 itu hanya kurang dari 4%. Jadi interaksi obatnya dengan obat-obatan lain yang sering kita pergunakan, misalnya clopidogrel, kemudian beberapa golongan statin, kemudian juga beberapa golongan obat PPI, itu sangat rendah karena dia metabolisme di CYP450-nya hanya kurang dari 4%. Dan studi daripada edoxaban ini sendiri, ini adalah studi yang terbaru dibandingkan NOAC-NOAC lainnya, dia merupakan studi dengan jumlah sampel yang paling banyak. Ada 21.000 sampel, dan dengan masa follow-up yang paling banyak juga. Jadi 2,8 tahun, jadi itu sangat baik. Jadi jumlah sampelnya paling banyak, dan follow-up-nya juga paling panjang. Di samping itu, ke semua studi ini dibandingkan dengan warfarin, bahwa performa warfarin pada studi Engage AF, dari studi edoxaban, performa daripada warfarinnya adalah yang paling baik. Tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa TTR tadi di atas 65% baru bagus, maka performa TTR di studi Engage AF itu adalah 68%. Jadi dia studi yang sebetulnya sangat solid, sampelnya banyak, follow up-nya panjang, dan performa warfarinnya sangat bagus. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri pada edoxaban, apakah dia dapat menunjukkan hasil yang baik dengan warfarin yang performanya lagi bagus-bagusnya. Nah, pada studi itu, nanti 21.000 pasien akan dibagi ke dalam 3 arm. Yang pertama adalah penggunaan edoxana atau lixiana yang 60 mg, penggunaan warfarin, kemudian juga penggunaan lixiana yang 30 mg. Dan studi ini dikonduk di seluruh dunia, sampelnya dari berbagai benua, dan kita lihat yang box-box merah ini adalah pengambilan sampel yang berperan dari zona Asia. Jepang berperan paling banyak dengan 1.000, Cina 400-an, dan lain-lainnya. Dan kalau kita lihat yang menariknya lagi adalah dari sampel yang banyak di seluruh dunia, 21.000, yang lost to follow up dalam 2,8 tahun yang tidak dapat memenuhi follow up itu hanya satu sampel. Jadi studi ini secara desain penelitian ini sangat baik. Dan kita lihat hasilnya, yang pertama adalah mengenai efikasi. Bahwa efikasi daripada edoxaban ini dalam banyak hal itu baik. Dia lebih superior dibandingkan warfarin dalam hal stroke, dalam hal hemorrhagic stroke, kemudian dalam hal perdarahan juga lebih rendah. Jadi kalau kita lihat angka kejadian perdarahannya lebih rendah, efikasinya lebih baik. Jadi kita lihat memang profil safety dan efikasi ini penting untuk profil-profil obat. Jadi dia efikasinya lebih baik dan profil safety-nya untuk perdarahannya juga lebih rendah. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan obat-obat NOAC lainnya,
dari studi yang empat tadi, maka kita lihat, maka ada dua golongan NOAC yang memiliki risiko perdarahan lebih rendah dibandingkan warfarin, yaitu adalah yang pertama apixaban, dan yang kedua adalah edoxaban. Keduanya dia risiko perdarahannya secara signifikan lebih rendah dibandingkan daripada warfarin. Kenapa kita bicara risiko perdarahan? Karena ini merupakan problem khusus pada populasi-populasi Asia. Bahwa kita lihat di sini, dari berbagai macam studi NOAC, kita lihat hasilnya adalah reproducible. Populasi Asia yang bar berwarna merah, studinya selalu konsisten menunjukkan bahwa major bleeding dan intracranial hemorrhage ini selalu lebih tinggi pada populasi-populasi Asia. Dan beberapa studi itu pada untuk hal intracranial hemorrhage ini jelas lebih signifikan. Sehingga dengan angka perdarahan yang jauh lebih tinggi pada populasi Asia, sehingga kita harus betul-betul selektif dalam pemilihan obat antitrombotik. Apakah itu antiplatelet maupun antikoagulan. Nah, ini lagi sekali lagi kita lihat bahwa penggunaan daripada warfarin pada dan dibandingkan dengan edoxaban, warfarin yang berwarna kuning, edoxaban yang berwarna pink, maka kita lihat di sini dari hal intracranial bleeding maupun fatal intracranial bleeding, maka dia kita lihat edoxaban trennya selalu lebih rendah dan pada tiga posisi dia secara statistik signifikan dan pada satu titik lainnya dia tidak signifikan secara statistik. Walaupun trennya juga menunjukkan penggunaan edoxaban pada populasi Asia itu jelas menunjukkan lebih aman dibandingkan daripada warfarin. Dan kita lihat lagi, ini adalah hal yang paling menarik pada studi Engage AF. Kalau kita bagi dua grup, pada East Asian, pada populasi Asia Timur dan non-East Asian, bahwa dia juga memiliki kelebihan untuk keunggulan dalam hal mortality. Jadi penggunaan edoxaban itu dapat menurunkan risiko meninggal atau menurunkan risiko mortalitas dibandingkan populasi non-East Asian. Jadi mungkin ini menarik karena satu hal dia menurunkan perdarahan dan satu hal lagi dia juga menurunkan risiko daripada mortality. Dan ini adalah hingga saat ini kalau kita lihat fokus pada populasi Asia, maka edoxaban merupakan satu-satunya obat dibandingkan tiga agen NOAC lainnya yang memiliki mortality benefit pada populasi Asia. Sekali lagi pada populasi Asia. Jadi dengan kita ketahui bahwa profil perdarahan di populasi Asia tinggi dan edoxaban itu dia mampu memberikan mortality benefit dan mampu menunjukkan perdarahan yang lebih rendah. Jadi ini profilnya kelihatannya sangat bagus untuk populasi Asia. Nah, tapi itu adalah studi inisial, di mana studi inisial ini kadang-kadang tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Jadi kita lihat apa yang kita jumpai selanjutnya pada populasi Asia berdasarkan real world evidence. Bahwa kita lihat ini studi di Korea Selatan dibandingkan effectiveness dan safety pada populasi-populasi Korea Selatan yang bersifat retrospektif. Jadi menggunakan studi retrospektif, di Korea Selatan ternyata menariknya adalah pada pasien-pasien yang menggunakan warfarin, sama seperti di Indonesia, bahwa pemeriksaan INR itu juga tidak bisa dilakukan di banyak tempat. Jadi mayoritas pasien yang menggunakan warfarin di sini juga tidak dapat mencek INR secara rutin. Dan ternyata, hasil yang ditunjukkan daripada studi Engage AF tadi juga konsisten dengan hasil yang ditunjukkan pada real world evidence. Jadi kita lihat angka GI bleeding-nya lebih rendah pada edoxaban, angka major bleeding-nya lebih rendah, kemudian all cause death-nya juga sekali lagi sesuai dengan teori tadi bahwa mortalitasnya juga lebih rendah pada populasi Asia yang menggunakan edoxaban dan pada composite endpoint juga lebih baik yang menggunakan edoxaban. Ini adalah sebuah real world evidence yang pertama. Untuk real world evidence yang kedua adalah perbandingan. Ini Gregor Leib, ini sangat terkenal, seorang ahli epidemiologi di London. Jadi dia membandingkan 4 NOAC head to head. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa, ini masih yang pertama adalah edoxaban versus rivaroxaban. Jadi keduanya tadi kita lihat memiliki risiko perdarahan yang kelihatannya cukup rendah, tapi kalau kita bandingkan head to head,
pada populasi Asia, maka edoxaban sekali lagi di sini konsisten menunjukkan risiko perdarahannya dia lebih rendah dibandingkan rivaroxaban, dan hospitalization karena major bleeding juga lebih rendah, dan all cause death-nya juga lebih rendah. Jadi profil ini sekali lagi berulang-ulang dilakukan penelitian di center yang berbeda-beda oleh researcher yang berbeda-beda tetap reproducible. Ini adalah poin penting dari penelitian bahwa dia reproducible dan konsisten hasilnya. Kemudian baru yang berikutnya adalah perbandingan antara 4 novel oral antikoagulan. Kita lihat di sini yang pertama adalah perbandingan head to head lagi edoxaban dan rivaroxaban, sama seperti studi yang tadi, konsisten edoxaban superior di banyak parameter. Kemudian edoxaban dibandingkan dengan dabigatran juga superior dalam hal ischemic stroke maupun dia composite outcome. Dan selanjutnya adalah perbandingan antara edoxaban dan apixaban superior dalam hal intracranial hemorrhage. Jadi ini hasil yang menunjukkan bahwa setiap agen ini memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan untuk populasi Asia, kita lihat di sini, ada beberapa profil daripada edoxaban yang saya pikir cukup menjanjikan. Nah, jadi kalau kita lihat data dari Korea tadi, bagaimana kita mengartikannya? Bahwa kita lihat yang pertama adalah populasi Asia ini baik di populasi stroke maupun populasi kelainan jantung ini saya pikir mirip. Yang pertama adalah angka gangguan ginjalnya lebih tinggi dengan berat badan yang lebih rendah populasi Asia dibandingkan populasi Eropa dan lainnya. Sehingga kombinasi antara gangguan ginjal dan berat badan yang rendah ini menyebabkan risiko perdarahan menjadi lebih tinggi. Dan seringkali saya pikir teman-teman di sini sejawat yang rutin menggunakan NOAC, sangat sering menggunakan NOAC itu dia dengan dosis yang lebih rendah karena kekhawatiran kita akan risiko bleeding. Nah, untuk itulah di sini memang edoxaban memiliki kelebihan karena dia memang sudah dibandingkan langsung untuk populasi Asia, dan kita punya evidence base yang saat ini betul-betul mendukung karena sebelumnya penurunan daripada dosis NOAC lainnya tidak didukung oleh evidence base yang cukup kuat. Dan secara ekonomi ini kalau pengakuan dari teman-teman Kalbe, dia lebih ekonomis dibandingkan pilihan-pilihan NOAC lainnya. Nah, kemudian lagi saya pikir sangat sering kita melakukan kombinasi pasien-pasien dengan stroke yang diindikasikan tadi sudah dipresentasikan oleh Dr. Junaidi maupun dengan Prof. Aldi bahwa penggunaan antiplatelet. Bagaimana kalau ternyata NOAC itu sendiri kita kombinasikan dengan, atau oral antikoagulan kita kombinasikan dengan antiplatelet. Ini salah satu studi review yang kami lakukan. Sebenarnya ini kurang sesuai karena populasinya adalah pada populasi coronary artery disease. Tapi saya pikir basic konsepnya sama, penggunaan kombinasi antara antiplatelet dengan oral antikoagulan masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Yang kita ketahui sudah ada, yang belum kita ketahui juga masih banyak. Tetapi secara prinsip bahwa penggunaan triple antitrombotik, umumnya mungkin yang sering kita pakai adalah antiplatelet aspirin, clopidogrel maupun dia NOAC atau warfarin, maka tidak direkomendasikan dalam jangka waktu panjang. Kalau kita harus ada indikasi keduanya, ada indikasi untuk penggunaan dual antiplatelet dan kombinasi dengan oral antikoagulan, kalau bisa dihindari, kalaupun harus dipergunakan, gunakanlah dalam jangka waktu yang minimal. Minimal mungkin sekiannya maksimal 1 bulan. Itulah konsep yang saya pikir mirip nanti akan antara penggunaan kombinasi tersebut pada populasi penyakit jantung koroner dan mungkin juga dengan stroke. Jadi sebagai summary, saya ingin menunjukkan bahwa NOAC itu ternyata bukan hanya berperan dalam mencegah stroke sebagai primary maupun secondary prevention. Data yang ada saat ini, terutama data di Asia, data di Indonesia, Medan, Palembang, dan lain-lain, menunjukkan bahwa NOAC itu juga dapat berperan untuk menurunkan mortalitas. Dan NOAC itu memang dia semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Edoxaban, saya pikir saat ini kelebihannya adalah di populasi Asia. Karena populasi Asia tadi dia memiliki kecenderungan untuk bleeding yang lebih tinggi, dan edoxaban kita lihat memiliki profil yang cukup aman dibandingkan dengan NOAC lainnya. Dan studi
Edoxaban tadi juga secara signifikan pada warfarin yang well perform juga dia secara sukses menurunkan stroke dan juga menurunkan perdarahan. Jadi sekali lagi memang kelihatannya ini obatnya cukup efektif pada populasi-populasi Asia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Anggia yang rasanya sama juga dengan pembicara pertama, kedua, ketiga. Cukup bagus dan cukup bermanfaat dan bisa applicable ya. Jadi kalau kita lihat dari Dr. Anggia ini, dia menceritakan tentang cryptogenic stroke, juga menceritakan tadi ambulatory Holter monitor, bagaimana tadi cerita tentang atrial fibrilasi, beserta device daripada pelaksanaan untuk atrial fibrilasi, juga perbandingan head-to-head dari 4 novel antikoagulan dari Endoxaban dan Enpatoran, dan akhirnya dikatakan bahwa NOAC ini merupakan life-saving drugs dan bisa mengurangi stroke, terutama dalam hal mengurangi stroke intracerebral hemorrhage. Baiklah, untuk lebih memperjelas dan lebih mengupas satu persatu dari beberapa pertanyaan ini, kita kasihkan beberapa pertanyaan kepada profesor ataupun kepada sejawat pembicara sebelumnya. Yang pertama mungkin dari Dr. Lindawati nih. Selamat pagi dokter, izin bertanya, penggunaan antihipertensi intravena seperti pertipin bisa diberikan berapa hari dalam guideline untuk penanganan hipertensi emergensi? Apakah ada efek samping jika diberikan lewat dari jumlah hari yang diizinkan? Mungkin ini lebih cocok kepada Dr. Junaidi. Kami persilakan Dr. Junaidi. Ya, terima kasih Dr. Kiking. Mungkin untuk menjawab itu, untuk penggunaan antihipertensi intravena, khususnya pada stroke iskemik terkait dengan yang saya jelaskan tadi, sebetulnya adalah pemberiannya apabila tekanan darah di atas 220 sistolik atau diastoliknya di atas 120. Untuk stroke iskemik akut itu baru kita bisa berikan antihipertensi intravena, mungkin nikardipin atau pepidin tadi ya. Sementara kalau dia masih belum mencapai itu, biasanya kita cukup pemberian oral. Atau apabila pasien stroke iskemik akut itu memang ada riwayat penggunaan antihipertensi sebelumnya, biasanya kita tinggal melanjutkan saja obat antihipertensi yang sudah biasa dia minum. Jadi untuk intravena, indikasinya hanya apabila terjadi tekanan darah sistolik di atas 220 atau di atas 120. Penggunaannya berapa lama? Yang jelas target tensi untuk stroke iskemik akut 24 jam kita cukup turunkan 15% saja. Ya, setelah itu baru kita lanjutkan dengan oral dan diturunkan dengan perlahan sampai dia mencapai target yang kita inginkan, biasanya di 140-an atau 150-an. Jadi memang target utama untuk intravena itu cukup 15% dalam 24 jam pertama pada stroke iskemik ya. Pada stroke pendarahan itu akan beda lagi. Targetnya biasanya di hipertensi stage 1 ya, 140 sampai 150-an biasanya. Dan untuk penggunaan berapa lamanya, sebetulnya tidak perlu terlalu lama. Ya, apabila target sudah tercapai, mungkin pemberian itu bisa kita stop. Dan kita lanjutkan dengan penggunaan oral. Kita switch langsung ke oral biasanya. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih, dokter Junaidi. Dari Prof. Aldi, kalau ada yang bisa ditambahkan. Ya, mungkin ke Prof. Aldi ada tambahan masalah pemberian pertipin, Prof. Terima kasih Dr. Kiking. Saya setuju dengan Dr. Junaidi tadi, begitu stabil tekanan darahnya, langsung switch ke oral. Tujuan penggunaan antihipertensi intravena, karena kita bisa kendalikan antihipertensi intravena ini rata-rata kan masa kerjanya itu relatif pendek dibanding yang oral. Jadi kalau tekanan darahnya turun, kita bisa atur, kita bisa lebih mudah mencapai tekanan darah target yang kita tentukan tadi dengan ini. Kalau terlalu turun, kita hentikan, dia akan naik lagi. Karena masa kerjanya cukup pendek. Sedangkan yang antibiotik antihipertensi oral kan cukup panjang masa kerjanya. Golongan amodipin itu sampai 36 jam masa kerjanya. Begitu terlalu turun, kita kerepotan untuk
mengendalikan efeknya. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Dr. Kiting. Ya, terima kasih, Prof, atas masukannya juga kepada Dr. Junaidi. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana terapi awal stroke iskemik, ini dari Randy Hermawan di IGD, bila mana RTPA dan CT scan tidak bersedia di rumah sakit tersebut? Ini mungkin lebih ditujukan kepada Dr. Junaidi. Silakan Dr. Junaidi. Terima kasih. Ya, untuk melaksanakan stroke iskemik akut, apabila di rumah sakit itu tidak ada RTPA ataupun CT scan kepala, ya. Sebetulnya untuk rumah sakit yang tidak ada CT scan terutama, karena diagnostik untuk stroke ini adalah gold standarnya CT scan, saya kira sebaiknya dirujuk. Sebaiknya dirujuk ke rumah sakit terdekat yang memang mempunyai fasilitas yang memadai. Cuma mungkin, ya kita tahulah gimana Indonesia ini, mungkin Sumatera Selatan aja ada daerah yang mungkin sangat jauh dari center yang mungkin bisa mempunyai CT scan, sehingga ya memang agak kesulitan. Yang jelas prinsipnya mungkin tadi bahwa apabila onsetnya kita tentukan dulu, pertama kalau onsetnya kurang dari 4,5 jam, kalau bisa memungkinkan ada rumah sakit terdekat yang mempunyai fasilitas untuk trombolisis dengan CT scan, sebaiknya itu dirujuk untuk pemberian trombolisis. Ya. Tapi apabila dia waktunya lebih dari 4,5 jam, tapi mungkin masih kurang dari 24 jam, dinilai tadi bagaimana NHISS-nya, kemudian MR skill-nya berapa, kemudian apakah ini kemungkinan dari klinisnya itu kira-kira mengenai sumbatan pembuluh darah yang cukup besar, misalnya dari NHISS-nya cukup berat, maka mungkin kita bisa kirimkan juga ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk endovascular treatment. Ya. Tapi apabila onsetnya lebih dari 24 jam, ya mungkin sebaiknya ya kalau memang kita tidak mungkin lagi untuk melakukan trombolisis maupun endovascular treatment, ya bisa saja sih dirawat dengan pemberian obat-obatan mungkin sekunder prevention dengan pemberian antiplatelet, kemudian kontrol tekanan darah ya untuk tindakan-tindakan reperfusi yang tidak menggunakan trombolisis ataupun dengan endovascular treatment. Jadi dengan kontrol tekanan darah, kemudian yang optimal dan kemudian anti-antiplatelet dan kontrol faktor risiko yang lain. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Nah, jadi memang betul ya, Dr. Junaidi, penanganan pertama tetap juga kita harus melihat dari hasil CT scan. Kalau memang tidak ada tersedia, mungkin dicari ke rumah sakit yang tersedia untuk penata laksanaan lebih cepat dan akurat dari hasil dari CT scan tadi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Ini kepada Dr. Junaidi. Tadi di slide 4 ditampilkan penggunaan double antiplatelet dari Dr. Soraya hanya digunakan selama 21 hari. Pertanyaannya, bagaimana untuk penggunaan single antiplatelet selanjutnya? Berapa lama jangka waktu pemberiannya bagi pasien yang baru terkena serangan stroke? Apakah harus dikonsumsi jangka panjang? Dan pada kasus recurrent stroke, apakah harus diulang lagi penggunaan double antiplateletnya selama 21 hari? Ini mungkin ke Dr. Junaidi. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Untuk penggunaan double antiplatelet, tadi Dok, dari Prof. Ali mungkin lebih jelas lagi bahwa pemberian itu mungkin dari segi jenis stroke-nya, tadi bahwa dia bukan pada stroke yang berat atau sumbatan arteri yang besar, jadi pemberian double itu bisa kita berikan. Dan setelah 21 hari, karena resiko untuk bleeding-nya cukup besar kalau kita berikan jangka panjang, maka biasanya kita cukup berikan single. Dan pilihannya apa antara spilet sama clopidogrel? Ya tentu mungkin kita lihat banyak pertimbangan. Jadi apabila pertimbangannya secara ekonomis, mungkin lebih baik kita berikan aspirin atau spilet. Karena kalau clopidogrel dari segi ekonomi jauh lebih tinggi. Gitu ya. Dan berapa lama digunakan, saya kira pemberian ini diberikan secondary prevention bisa dilakukan untuk jangka waktu panjang, tapi jelas harus dimonitoring efek samping dari pemberian tersebut. Ya. Jadi efek samping pemberian yang paling yang harus kita perhatikan biasanya bleeding, ya, perdarahan. Perdarahan bisa
perdarahan di gastrointestinal atau perdarahan di manapun ya. Kemudian apabila terjadi recurrent stroke tadi ya. Kalau recurrent stroke mungkin perlu kita gali dulu informasi apakah sebelumnya pasien itu memang rutin penggunaan antiplatelet tertentu atau tidak. Apabila penggunaan antiplatelet tertentu memang sudah dilakukan secara rutin, misalnya aspirin, kemungkinan kita harus lakukan penggantian. Mungkin kita ganti dengan jenis yang lain karena mungkin ada kemungkinan sudah terjadi resistensi atau apa gitu ya pada penggunaan antiplatelet sebelumnya. Mengenai kombinasi, saya kira ya tadi tetap tergantung apakah iskemik itu terkena pada pembuluh darah yang besar atau tidak. Gitu. Kalau ada teritori misalnya MCA kurang dari sepertiga, saya kira nggak apa-apa kita ulangi itu 21 hari berikutnya pada seri iskemik yang darah. Jadi tetap dengan pemantauan risiko bleeding. Jelas kalau kita double dengan pemberian single, saya kira yang kita takutkan adalah risiko bleeding aja sih. Terima kasih Dr. Junaidi, memang tetap kontrol bleeding ya untuk double antiplatelet. Mungkin kita minta masukan juga dari Prof. Aldi, tadi banyak menyinggung tentang antiplatelet, silakan Prof. Terima kasih Dr. Kiking, sama seperti yang disampaikan Dr. Junaidi tadi sudah sampaikan. Yang dianjurkan memang hanya sampai 21 hari, karena sampai 21 hari risiko bleedingnya itu masih tertutupi dengan manfaat yang diperoleh. Setelah hari ke-21 itu resiko bleedingnya akan meningkat tajam sehingga menutupi manfaatnya. Jadi mudaratnya akan lebih besar dari manfaatnya setelah hari ke-21. Memang harus hati-hati menggunakan double antiplatelet ini. Terima kasih Dokter. Ya, terima kasih Prof. Kita lanjutkan juga. Ini ada pertanyaan dari Eriko Glandri Gilrandi Sanjaya. Saya Dokter Riko dari Rumah Sakit UN Solo Baru, izin bertanya kepada Dr. Junaidi, jika pasien datang dengan keluhan susah sampai tidak bisa menelan dan tidak ada keluhan lain, lidah terasa pahit, tidak ada tumor dan lain-lain, apakah selalu bisa dikatakan stroke? Lalu bagaimana PF, ini pelaksanaannya nampak ini ya, untuk menegakkan diagnosa dispagi yang dicurigai stroke? Silakan Dr. Jun. Oke, terima kasih Dr. Jun. Ya, untuk mengenai keluhan gangguan menelan dispagia, ya tentunya tadi untuk diagnosis stroke selain dari keluhan atau simptom atau gejala yang ditemukan, tentu kita akan harus evaluasi juga faktor risiko kalau untuk kita mengarah ke stroke. Apakah memang ada risiko vaskuler pada pasien tersebut? Kemudian yang berikutnya ya kita lakukan tes pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan tes menelan, bisa dengan melakukan fungsi tes menelan pemeriksaan fisik secara biasa atau juga bisa dengan konsultasi, misalnya kalau di ini kita tes menelan itu bisa dilakukan dengan alat dengan dokter THT, biasanya kita konsultasi untuk melihat kira-kira gangguan menelannya di level yang mana, apakah di esophagus atau di laring atau di mana, itu nanti dengan konsultasi ke THT biasanya kita lakukan ya. Kemudian untuk diagnosis stroke ya tadi memang harus kita penuhi syarat-syarat bagaimana menegakkan diagnosis stroke. Itu ada faktor risiko dan memang ada gejala simptomnya dan onsetnya umumnya terjadinya mendadak ya. Dan untuk diagnostik banyak diagnostik yang bisa kita lakukan tadi. Untuk gangguan menelan biasanya bisa saja lesinya itu di daerah batang otak, maka mungkin dengan CT scan mungkin kita tidak terlihat, bisa pilihan yang lain dengan MRI atau apa ya yang bisa kita lihat untuk bagian posterior dari otak. Kasih dokter. Ya, cukup baik ya Dr. Junaidi. Jadi memang kita harus melihat keluhannya juga dengan mencocokkan faktor risikonya. Baik, untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan juga untuk Dr. Anggia. Pada penjelasan slide tentang kejadian aritmia jantung pada kasus epilepsi dengan drug resisten, pada penelitian yang sudah ada ditemukan setelah beberapa macam kombinasi obat epilepsi dan pada jenis obat anti-epilepsi apa saja. Jadi perlu monitor jantung kapan dimulai OAE oral selama ini yang dilakukan pada OAE injeksi saja.
Ini mohon masukan nih, Dokter Anggia. Ya, terima kasih. Jadi terus terang pada studi ini, studi yang pada populasi epilepsi tadi, studinya blinded. Jadi ketika dilakukan, dibagi dua tugas, jadi yang menseleksi pasien adalah pasien-pasien sejawat neurologi, kemudian dikirimkan ke kami ke kardiologi, saya tidak tahu daftar obat-obatannya, tapi yang saya punya data adalah dari 31 pasien tersebut, itu dia 24 atau 77% adalah focal epilepsi, diagnosa klinisnya, 19% adalah generalized epilepsi, dan satu pasien dengan unknown epilepsi. Tapi untuk obat-obatan anti epilepsi, saya mohon maaf, saya juga nggak punya datanya. Dokter Kiki masih mute, dok? Oh ya, mungkin itu yang diambil dari jurnal ya, Dokter Anggia ya? Iya, ini masih publish publikasi di acara. Waktu itu kita publikasikan di. Oh, masih dipublish di acara. Epilepsy Society of Australia, November tahun lalu. Jadi belum masuk artikel karena masih ongoing studinya. Oke, terima kasih Dokter Anggia. Ini ada juga untuk Dokter Anggia ini. Apakah pasien yang memenuhi CHAD score selalu diberikan antiplatelet? Berapa lama, Dok? Bila AF persisten cukup lama, obat antikoagulan apa yang baik, Dok? Bila AF sudah hilang, kapan kita stop, Dok, obatnya? Bila pasien CKD on HD, biasa dengan heparin, bagaimana penyesuaian dosis dan pemilihan jenis antikoagulan, Dok? Silakan, Dokter Anggia. Terima kasih. Jadi, Bernhard, ini pertanyaan, Dokter Bernhard, saya lihat pertanyaannya sangat baik. Jadi yang pertama adalah, obat ini saya asumsikan obat ini adalah obat antikoagulan ya. Jadi pasien yang dengan chest to fast, skornya lebih besar sama dengan 2. Itu harus diberikan antikoagulan, bukan antiplatelet. Jadi kalau dulu sempat ada pernyataan sebelumnya adalah, kalau skornya 0 tidak diberikan apa-apa, skornya 1 diberikan antiplatelet, skornya 2 diberikan oral antikoagulan. Itu adalah yang dulu. Kalau yang terbaru sekarang, kalau skornya 1, dia tidak lagi diberikan antiplatelet, tapi tidak diberikan lagi apa-apa. Jadi hanya 0 dan 1, skor 0 dan 1 tidak diberikan apa-apa, sementara untuk skornya 2 diberikan oral antikoagulan. Nah, kemudian yang kedua, apabila AF-nya persisten dan cukup lama, maka obat antikoagulan apa yang baik? Maka kita lihat lagi, selain durasi, yang penting adalah chest to fast-nya berapa. Mau dia persisten, kalau dia long standing AF, kemudian ada juga istilah lone AF. Jadi dia hanya AF tanpa disertai kelainan lainnya. Tidak hipertensi, tidak DM, tidak ada penyakit jantung lainnya. Maka kalau dia lone AF, artinya dia walaupun dia persisten cukup lama, tapi skor chest to fast-nya tetap rendah, maka dia tidak perlu diberikan oral antikoagulan. Nah, kalau dia skornya lebih besar sama dengan 2, maka kita lihat sebetulnya dua-duanya baik. Warfarin baik, Noack juga semuanya baik. Tapi kelebihan daripada Noack adalah monitoringnya lebih mudah. Kita tidak perlu cek INR berulang. Itu saya pikir sangat nyamanlah buat kita dan nyaman buat pasien. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 3, apakah bila AF sudah hilang, kapan kita stop obat antikoagulan? Saya anggap antikoagulan ini. Maka studi menunjukkan bahwa pasien yang sudah pernah AF, apakah pada saat ini dia tetap AF atau sudah konversi ke sinus, baik karena obat-obatan maupun karena ablasi atau perbaikan daripada kondisi primernya, maka kalaupun dia sudah pernah AF dan kembali ke sinus, risiko stroke-nya tidak hilang. Risiko stroke-nya dia tetap akan sama, sehingga walaupun dia AF sudah sinus, tetap kita hitung charge to fast-nya. Begitu dia dapat score charge to fast lebih besar sama dengan 2, maka dia harus memakan obat oral antikoagulan seumur hidupnya. Jadi walaupun aritmianya sudah hilang, kalau charge to fast tetap tinggi, tapi dulu dia pernah AF, maka dia seumur hidup tetap harus memakan obat oral antikoagulan. Ini ada studinya, nama studinya adalah AFFIRM, AFFIRM. Jadi dulu perbandingan antara rate versus rhythm control. Jadi pasien yang dengan rhythm control dikendalikan ritmenya, kemudian dia kembali ke sinus, setelah sinus di stop antikoagulannya, ternyata yang di stop malah jadi kemudian stroke lagi. Jadi dia tidak memandang apakah dia sinus atau AF lagi. Jadi pasien yang
AF kemudian jadi sinus, dia jantungnya bukan kembali menjadi normal. Sudah terjadi tadi yang disebut dengan atrial miopati. Inilah yang akan menjelaskan kondisi stroke berikutnya. Kemudian nomor 4, pada pasien CKD dan hemodialisa, biasa dengan heparin, bagaimana penyesuaian dosis dan pemilihan jenis antikoagulan. Jadi yang pertama, pasien-pasien CKD itu sudah kita semua tahu adalah risiko tinggi untuk perdarahan. Jadi itulah kita harus sangat hati-hati menggunakan penggunaan obat antitrombotik, dan warfarin merupakan obat yang paling aman untuk pasien-pasien dengan chronic kidney disease, karena semua novel oral antikoagulan itu semua terbatas pada creatinine clearance tertentu. Misalnya kalau kita lihat edoxaban tadi, studinya itu dia paling rendah adalah 30 creatinine clearance. Jadi di bawah 30 creatinine clearance, di bawah 30 tidak lagi diberikan NOAC atau tidak diberikan edoxaban. Jadi kalau kita lihat pertama, pasien-pasien dengan CKD on HD risikonya tinggi, pilihan antikoagulan yang pertama adalah warfarin, dan targetnya tetap sama antara 2 sampai 3, dan biasanya itu kita stop. Itu tergantung kerjasama kita dengan nefrologi. Yang pertama bisa kita stop warfarin sebelum HD, atau ada juga nefrolog yang bersedia melakukan HD tanpa heparin. Jadi cukup diantikoagulasi dengan pemberian oral antikoagulan saja. Itu mungkin Dr. Kiki. Atau ya, saya lanjutkan ke pertanyaan bawahnya lagi, NOAC. Ah, boleh. Ya, lebih enak itu. Ada pertanyaan mungkin NOAC itu ya. Silakan, Dr. Anggia. Iya. Jadi sampai kapan penggunaan NOAC pada pasien dengan stroke dengan AF? Adalah seumur hidup. Kalau stroke-nya dia kalau dia charge to fast lebih besar sama dengan 2, kita tidak peduli apakah dia kembali ke sinus atau tetap AF, risiko stroke-nya akan tetap di situ. Jadi penggunaannya akan tetap seumur hidup. Oke, mungkin ada satu lagi tuh, Anggia. Mohon penjelasan dari anonim nih. Mohon penjelasan penata laksanaan awal atrial fibrilasi RVF di IGD. Bagaimana cara pemilihan antiaritmia intravena? Cara pemilihan antiaritmia intravena? Ya, terima kasih. Ini sedikit out of topic ya. Jadi, tapi nggak apa-apa, bahwa AFRV adalah atrial fibrilasi dengan rapid ventricular response, jadi atrial fibrilasi dengan heart rate yang lebih dari 100. Yang pertama kita lihat apakah dengan heart rate yang lebih dari 100 tersebut hemodinamiknya stabil atau tidak stabil. Jadi kalau misalnya pasiennya dengan shock atau mengarah ke shock, maka yang harus kita lakukan adalah electrical cardioversi. Jadi kita ya seperti DC shock, kita buat synchronize untuk mengembalikan irama AF-nya ke sinus. Itu kalau dia dengan hemodinamik tidak stabil, sementara untuk hemodinamik yang stabil dapat kita pergunakan kardioversi dengan obat-obatan atau rate control dengan obat-obatan. Untuk itu ada beberapa agen yang dapat kita pergunakan, misalnya adalah beta blocker yang IV tapi sedikit tersedia di Indonesia. Kemudian calcium channel blocker dengan yang memiliki aksesoris rate limiting seperti verapamil dan diltiazem injeksi, dan satu lagi adalah pemberian digoxin intravena. Kalau kita lihat kondisi pasien masing-masing, biasanya yang paling cepat efektif menurunkan heart rate adalah digoxin. Tapi itu harus hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal karena digoxin itu diekskresi mayoritas di ginjal. Ya, terima kasih Dr. Anggia. Ini mungkin waktu juga sudah memasuki jam 12. Saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara. Yang pertama Dr. Ahmad Junaidi, spesialis saraf MARS. Yang kedua Bapak Dekan Profesor Dr. Aldi Safrudin Rambe, SPSA. Terima kasih, dan juga kepada Dr. Anggia, CP Lubis, SPJPK. Kami mohon maaf kalau ada perkataan ataupun pertanyaan yang belum bisa kami jawab, tapi bisa nanti dijawab kepada pihak Kalbi. Akhirul kalam, kami mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para pembicara semuanya. Terima kasih. Kami kembali ke PT Kalbi. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Albi.
Selamat siang, terima kasih Dr. Kiking. Perkenalkan, saya Dita. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik mengenai CDK. Baik, saya share slide dulu. Ya. Jadi bagi peserta, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, sudah mendapatkan info bahwa dengan mengikuti sesi webinar hari ini, berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat dari CDK senilai 10 SKP. Pada sesi ini saya akan membahas mengenai CDK sekaligus prosedur bagaimana mendapatkan sertifikat. Ya. CDK sendiri atau Cermin Dunia Kedokteran merupakan jurnal kedokteran yang sudah terbit sejak tahun 1974. Dan saat ini sudah terbit sebulan sekali secara rutin, di mana berisi berbagai naskah ilmiah meliputi hasil penelitian, tinjauan pustaka, laporan kasus, dan adanya naskah CME atau Continuing Medical Education, di mana naskah ini telah mendapatkan akreditasi dari PBID dengan jumlah poin SKP tertentu untuk dokter. Ini adalah tampilan untuk naskah CME yang ada di CDK, di mana naskah ini telah mendapatkan akreditasi dari PBID. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan menjawab 10 pertanyaan terkait naskah CME ini. Jadi setelah dokter membaca naskah CME yang ada di CDK, akan ada 10 pertanyaan terkait naskah CME, seperti ini tampilannya, akan ada satu form soal jawaban yang terkait dengan naskah CME tersebut. Dijawab benar salahnya, dan jika sesuai kriteria saat ini, yaitu minimal 70% benar, akan berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat dari CDK. Juga ada kolom identitas yang tak kalah penting untuk diisi karena ini terkait data yang akan tercantum di sertifikat. Jadi mohon dapat mencantumkan data sesuai yang benar dan akurat. Pada webinar ini kami juga menghadirkan CDK edisi khusus yaitu edisi CME di mana memuat 4 naskah CME dengan totalnya adalah 10 SKP. Berikut kami lampirkan link dan juga barcode untuk naskah CDK edisi CME, akan ada 4 naskah di dalamnya. Jadi dokter bisa masuk ke link yang ada di dalam slide ini ataupun barcode. Dan setelah membaca naskah-naskah yang ada di link bagian kiri, bisa masuk ke link bagian kanan, yaitu untuk masuk ke bagian form jawabannya. Bisa masuk melalui link yang tercantum ataupun melalui barcode. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan terkait dengan naskah CME yang ada di link bagian kiri. Jadi ini ada 2 link. Dokter bisa capture ataupun screenshot ataupun mencatat. Kami juga sudah memasukkannya di dalam chat di Zoom dan juga di YouTube. Dokter bisa masuk untuk akses untuk naskahnya dan juga untuk jawabannya. Dan juga akan ada kuesioner terkait evaluasi webinar ini. Kami mohon dapat dimasukkan di dalam form jawaban tersebut. Link ini akan kami buka khusus di hari ini hingga malam ini. Jadi setelah dokter mengikuti webinar ini selesai, masih bisa mengakses untuk naskah dan jawabannya. Kemudian nanti setelah masuk link form jawaban, akan muncul seperti ini tampilannya, jadi akan ada kolom identitas. Yang pertama adalah email, mohon untuk mencantumkan email yang benar dan tentunya yang masih aktif, karena nantinya sertifikat akan dikirimkan ke email. Jadi mohon dapat masukkan email yang benar dan yang masih aktif. Dan untuk penulisan nama lengkap dan gelar juga mohon diperhatikan karena akan tercantum di dalam sertifikat. Jadi contoh penulisannya adalah seperti ini, dokter di bagian depan, huruf besar kecilnya juga mohon diperhatikan. Dan tentunya data-data lainnya. Setelah tampilan ini akan masuk ke bagian evaluasi atau kuesioner. Setelah itu akan muncul, next di next session-nya akan muncul soal-soal terkait naskah CME. Nantinya data yang masuk akan kami proses dan proses pengiriman sertifikat akan kami lakukan. Estimasi waktunya adalah sekitar 4-6 minggu setelah sesi webinar ini. Ya. Selain CDK, kami juga memiliki platform online yaitu kalbemed.com di mana memuat berbagai informasi ilmiah kedokteran, mulai dari fitur news, produk resep Kalbe di dalam fitur produk, CDK juga kami upload secara online di dalam fitur CPD, modul CME juga kami upload di dalam KBMed di dalam fitur CPD. Jadi dokter bisa mengaksesnya setiap bulannya kami menerbitkan untuk CPD online. Nah, ini adalah tampilannya.
Kalau sudah selesai dikerjakan, setelah selesai 10 pertanyaan terkait satu materi tertentu, jika dinyatakan lulus, yaitu sesuai kriteria saat ini minimal 70% benar, akan ada sertifikat yang bisa dicetak secara langsung. Ya, ini saya tampilkan lagi ya dok ya, untuk barcode dan juga link dari naskah CDK EDIS CME dan juga untuk form jawabannya. Jadi nanti dokter bisa masuk ke linknya atau scan barcode, bisa juga klik langsung untuk yang di YouTube, bisa klik langsung linknya, sudah saya masukkan informasinya di dalam chat, dan juga untuk yang di Zoom juga sudah kami masukkan untuk informasinya di dalam chat Zoom. Mungkin demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, dan saya kembalikan lagi. Terima kasih. Ya, mungkin akhirnya kami ucapkan terima kasih semuanya kepada pihak sponsor PT Kalbe, kepada pembicara Akhirul Kalam, kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, terutama kepada sponsor, dan juga kepada para pembicara. Selamat siang.